Yang aci yang bulat baksonya. Oh, ini yang bulat-bulat, ini aci. Enggak, itu pilus. Oh, pilus. Ya, itu tadi maksudnya beli yang bakso yang tambah. Kalau ini apa? Ini somai. Somai. Ini? Batagor. Batagor. Sebelahnya enggak ada dong, berarti? Beda tuh. Oh, beda. Tambahin air panas kuahnya kalau keasinan. Banget. Kepedesan aku. Ini pakai kecap enak banget pasti. Kamu pakai kecap. Tambahin ini kali air putih. Biar enggak terlalu asin. Sama bumbu cabe yang itu nih. Asin banget. Banyak banget sih. Asin banget nih menurut aku. Makan apa? Bakso aci, Bun. Udahlah, tulis aja di caption makan bakso aci. Kalau enggak semuanya pasti nanya. Mereka baru malam pasti nanya, makan apa tuh? Minta pizzanya, udah habis. Ini pakai kecap enak banget nih. Manis. Mabar bakso aci. Makan bareng bakso aci. Biasanya dikasih jeruk. Oh iya ya. Itu enggak ada tadi. Pakai nasi enggak? Enggak. Ini lampu disco. Ini coba hilang. Ini ada jahenya ya? Emang ya? Kencur. Iya, iya. Aku jauh banget makan bakso. Enak. Ternyata enak. Favorit banget bakso. Gak jadi makan sushi katanya. Jadi guys, jatuh. Gak jadi. Sebenarnya kita udah makan nasi. Makanin nasi sama ayam. Nasi gitu. Terus aku kayak, udah makan sushi. Nanti udah kenyang tapi gue harus. Ini kita beli ini aja. Bisa aja. Tutorial makan bakso. Oh, sumpah. Baca doa sebelum makan. Dilarang ingat mantan ketika makan. Makan pakai tangan kanan. Iya, Pak. Yap. Somai. Thank you lampu diskonnya Kak Brili. Batagor. Oh, batagor. Eh, ada bau ikan. Batagor tuh bakso tahu goreng. Bakso batagor bakso tahu goreng. Rasa bumbu. Ini apa sih Shani? Gak tahu. Mohon maaf. Namanya batagor ya batagor. Enggak tahu kepanjangannya. Gue juga baru tahu kok batagor. Akhirnya batagor tuh yang pangsit gitu. Emang kan kayak pangsit? Iya. Bukan. Iya. Tapi yang pakai kuah kacang biasanya apa? Iya. Iya, tapi ini kita bukan. Ternyata ada kepanjangannya, aku juga baru tahu. Hai, kita lagi showroom. Oh my god. Bapak kan udah bekal member. Hai. We meet again. Lu pakai bajunya Lydia. Iya. Kemarin baru kemarin kayaknya. Kayaknya pacar kan.
Ada yang kangen enggak? Ini habis kira duit nih. Yang habis kira duit. Yang habis kira duit nih. Hai. Mana Kak Nadila? Sini. Ini Kak Nadila nih di sini, guys. Kayaknya lagi mana? Iya, yang Haji. Ini Satian. Habis acne ya. Abis itu ing. Ing dia. Karena di kosan doang loh. Jadi kita disempol aja. Oh iya ya. Enggak. Oh sih terus. Kayaknya enak pakai ini. Enak ya. Wah pedes banget nih. Boleh nggak ya Pak? Di tinggalnya, kok pakai tisu? Oh, guys, sempol. Halo, mbak-mbak biasa, banyak yang bilang gitu, Kak. Mbak-mbak biasa. Mau nggak? Mau gitu? Boleh, Kak. Boleh. Aku lihat lagi tweet pertama yang paling tidak. Iya. Aku juga. Aku juga lihat. Kocek sih. Jatuh. Ngasih kanan juga. No. Mau mau coba gak bakso aci? Ini pedes ya tapi? Aduh gak pedes. Ini Ci, dikit yang gak pedes nih. Tengahnya. Dilap-lapin aja. Pakai aja Ci, Ci. Oh iya bener. Ini mau enggak. Ini ambil aja kamu ambil. Terus kamu lap-lapin. Gak mau. Ini lap emosi. Hah? Gak usah, setelah lulus. Gak mau. Dia baru sehari kemudian. Gak usah Kak. Ini hari kedua. Mau. Pedes Uma. Aku akan berusaha karena lapar. Ngapain gue ini sempol? Nen mak minta itu. Karena pedes. Gimana Uma udah baca surat aku belum? Gua enggak berani. Kenapa? Kayak demi apa? Belum siap. Itu kayak surat terpanjang dari semua orang itu terpanjang buat lu. Gua buka. Ini belum. Belum siap. Demi apa? Keren juga Karena dia ambil ijazah ya? Iya. Ambil ijazah. Ambil ijazah. Ketemu di biasa. Kak, kok kakak kurus? Dan stres. Enggak sih, pipinya makin ada. Ini kurusan. Atau ah, gak tau. You tired? Yeah, of course. Nadila cap 3 jari. Ada topik gak sih, Kak? Sempol lagi, sempol lagi, enak tau. Kemarin kita coba Aci. Sempol pakai ini kok Aci. Enak ya? Enak lah. Kok pakai aku aja? Kayak gimana? Gue pedes. Jadi pengen yang asin-asin. Di antara tiga orang ini siapa yang paling kuat makan pedes? Nih. Anin. Gracia, yang mana? Ah, enggak. Aku. Oh ya? Wow. Enggak bisa ih. Makan apa ya? Kan ada kegiatan apa hari ini, Katian? Shooting. Udah selesai. Shooting. Udah selesai. Berselesai. Cukup banget shooting sih dari kemarin shooting mulu. Film hantu. Itu kan? Oh, tahu. Shooting kan? Hantu ya, tahu. Yeah. Serem gak? Keluar beneran gak? Iya, kemarin aku dikejar kupu-kupu. Kupu-kupu? Serius? Hantunya baru gak jadi kupu-kupu. Dikejar beneran? Siluman kupu-kupu. Gimana siluman kupu-kupu? Warnanya hitam. Mukanya gimana? Hah? Mukanya gimana? Dia berbentuk kupu-kupu. Ini beneran? Beneran. Really? Anin katanya. Kejar di rumahku. Ini di rumahku sih ya kupu-kupu semua tapi. Kupu-kupu. Apa ya? Tapi warnanya bagus itu. Iya. Yeah. Tapi tengahnya tuh enggak apa? Kucing. Selamat istirahat, Uma. Pidinim. Iya, pidinim. In front dong pidinim. Makan yang manis, Ci. Iya. Pedes banget. Emang sebetulnya enggak pedes, cuma karena aku tidak suka pedes. Pidi nomor 1 Kak Fatha. Ada yang komen nomor 2. Iya, mana sang? Nomor 3. In front dong pidinim. Nomor 3. Aku enggak bisa, aku kucing malu. Oren. Belum selesai. Sarangnya Tamara. Oke, eksklusif guys. Ahmad, Kak Pinka. Ya, Bu. Kak Agansam, Kanti. Dan Yi. Masalah sama. Masalah sama, Des. Bukan sama.
ada Kak Wahyu, ada Kak Yunda, Kak Afia, Kak Gerald, Kak BG. Hai. Setuju enggak? Bikin domino challenge gak? Botol kecap. Hai. Yeay, teman. Hello from Finland. Hello. Really? Finland. Really from Finland or Uso? Acinya enak. Uso ya, Uso. Mau yang lain enggak panas. Gara-gara pedes tadi. Ih, Gracia sampai nangis. Enggak nangis, guys. Tapi keringetan. Guys. Aku mau bikin gambaran aja tapi ke Gracia. Kalian bantuin ya gambarannya. Yang di sini kemarin dari ngedit itu lucu banget sih. Cuma kita sampai ngakak-ngakak. Aku masih nonton itu tau kalau aku lagi pengen. Iya. Lucu aku lakukan. Vlog apa? Ada deh. Vlog lucu apa? Nih. Jadi kalau misalnya aku pengen ketawa, aku nonton itu. Apa aku sih? Nonton Kak Wanin. Hah? Kita kan punya vlog. Oh. Nonton kita. Eh, aslinya ada di sini ya? Iya, ayam-ayam gitu. Ayam-ayam. Kenapa? Apa? Lihat ini dong, ini ya. Makan apa nih? Dik, kenapa ini kamu ada sesuatu? Makan bakso aja. Ada cabai bahkan. Ya? Bener-bener. Kok bisa? Kok bisa cabai di sini? Kok gak masuk makan? Nah, bantuin kalian makannya. Bantuin apa? Ada deh. Kak Baby gak ada. Kak Baby gak ada di sini guys. Ini baiknya nyari Kak Baby. Sumpah pedes banget sampe tenggorokan aku. Ngapain kayak ngapain aja tuh di lagi ada kegiatan. Sempolnya aja pedes banget, apalagi ini. Ada tahu. Enak nih buat makan siang begini. Makan siang sakit perut tapi enggak, ya enggak pedes. Udah murah, kenyang lagi. Hemat. Masak sih. Yes. Masak G. Jadi kita ada 4. Aku tahu nih. Aku tahu ya. Jadi kita ada 4. Kita bukannya 11 kata kamu. Enggak. Di sini jadi kita ada 4 kan. 5. Enggak, 4. Soalnya manisnya cuma kamu. Ada siapa aja, ada Gracia sama Andin di sebelah. Speechless. Cengok dulu. Ya aku cuma kong ya. Gak langsung bereaksi. Bingung Gracia. Bingung, hah? Hah? Gak kira aku mau dikerjain lagi. Mana pizzanya? Beli pizza. Wih, tadi siang aku makan pizza. Pizza kan itu ya. Menyerang juga sih. Pizza yuk. Aduh, sashimi enak banget. Bakso siapa? Ih, kenyal-kenyal. Salmon. Ih, lampu diskon. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kak Cipu itu yang kasih lampu diskon. Kak Cikakui. Thank you Kak Cikakui. Tuh rambut kayak udah panjangan aja ya. Iya sumpah rambut aku kenapa cepet panjang ya, aku gak suka. Kok gak suka? Lagi suka rambut yang kemarin. Rambutnya yang gitu.
Jadi ini cukup panjang. Aku tadi nemuin Jedi, tahu Jedi-nya siapa? Aku kan. Ini pengen ngadain bukan? Kayaknya kayak punya Grandma. Hah? Dimana? Serius? Di mana? Di bawah? Iya. Iya kayaknya. Gak tau, Ding? Jadi aku gak tahu ini Jedi siapa, jadi aku ambil. Baso-baso apa yang bersih? Enggak, aku ambil, maksudnya aku pinjem. Baso Haji. Yang nanggung, gak panjang, gak pendek. Kalau kamu tutup mata ya? Gelap ya? Kamu iya, suka kayak aku tambah kamu. Ih, gemes. Tapi kayak ntar kemarin Tisha ini orang Jogja ya? Pantesan, istimewa. Itu lucu banget. Istimewa. Baru kali ini aku minum tuh abis. Biasanya buang. Ini kamu masih mau bahas lagi? Emang kenapa? Oke, aku mau bawa mbak. Mbak? Enggak, aku juga kenyang. Kenyang banget. Aku juga kenyang, kenyangnya. Kenyang aja, enggak, kenyang banget. Gantian gombalin, tidak bisa gombal. Potong di atas baru. Enggak mau pendek. Bantu aci di sini. Enggak ada merah sedikit pun. Bantu aci. Kamu paling merah, Ge. Kamu semuanya sambalnya kamu masukin. Sama bubuk juga. Bubuknya aku semua, tapi aku gak. Aku mau coba. Coba, dikit. Ini asin banget, Ge, serius. Mata gue ini asin banget. Hati-hati, kayak gitu. Asin. Ini aku coba, berasa cegersia, super pedes. Cuman merah. Asin banget. Ini mah, dari baunya aja udah. Asin banget, enak banget. Kamu ya? Kan, lu minum pasti. Makanya aku bilang ini asin banget. Enak banget. Kamu iya? Oh iya, anin. Enakan aku. Aku gak pedes. Enakan aku gak pedesnya. Soalnya aku lagi sariawan, jadi enggak. Ih, justru sariawan itu makan cabe langsung sembuh kayak. Wah, kan vitamin C. Udah juga. Gila, bubuk tuh ini ya, nyengat. Iya kan, nyengat gitu. Aku balik sekarang ya. Ini udah lihat belum gombalannya udah diet? Udah lihat. Keren deh kalian. Sarannya sesat. Wah, yang tadi disuruh makan yang pedas. Enggak beneran. Kan cabai itu bener vitamin C. Kalau misalnya sariawan, cabai vitamin C. Enggak. Jeruk kali ya. Cabai itu vitaminnya tau ya kan? Emang cabai ada vitaminnya? Eh dia. Kenapa ya? Bener. Kenapa ya kuahnya Cisha ini asin? Terlalu asin. Karena yang manis. Kenapa dia yang jawab sih? Kenapa? Ada yang gak lucu. Aku kira kamu bilang karena yang manis cuma kamu. Iya. Emangnya Cisha ini. Kamu gak ikut dia bilang dia sih. Yaudah. Lift, tangan kamu sorry. Tangan. Oh, stop. Aja enak kali sih. Oh, sama
sempat aja waktu ini datang aku kaget banget, aku kira isinya nggak ada aci. Cuma segini. Ya gue ngomong apaan ya gue itu? Udah mau marah ya Ci? Gak mau emosi. Soalnya kan acinya kepisah kan sama kuahnya. Terus siomaynya, pilusnya gitu-gitu kepisah lagi. Gingap sih. Showroom. Oh, showroom. Tiga, bertiga langsung. Hi. Wow, it's a good ya. Yoi. So we're all together and the three people. Ini kok diem aja nih? Nggak tahu. Kayak enak aja gini. Gimana cantik? Menjawab in frame yuk. Oh tidak. Oke di situ. Banyak tahu. Di show aku yang belum melihat sih. Suka sama Bang David. Baru dateng kok entar ya, mau kan? Jadi bos sih hadir, Kak. What's up? Tuh, mau kursi guys. Sibuk nih emang si orang. Kursi di kiri nih. Terus di kanan juga ada kursi. Di tengah-tengahnya? Pulau Jawa. Kursi, jadi ingat kalau sirkus pasti kayak gini deh. Kok bawa itu sih? Selalu minum. Ada namanya enggak tuh? Ada Jabib. Kursi Jabib. Selalu minum air putih. Namanya Napi. Kayak mau naik gunung enggak sih? Napi. Bang Jabib kayak mau naik gunung dah. Bang dari guys, Bang Jabib kursinya pink. Terus tempat minumnya itu apa namanya? Termos. Nah, termosnya pink. Lu biar lucu. Kenapa pink? Suka warna pink. Tuh. Cute ya. Oh, ini pink. Jabib. Apa itu? Hampir ketolak nih. Pinky-pinky, iya tuh pinky-pinky. You know, skip entertain ya. Yang bagus waktu kita di showroom gitu ya. Bahas yang lucu-lucu, macam-macam dan meng-educate klien. Oke? Okay? Okay. Ya gak, Bin? Kevin? Kamu sempol. Masya Allah, datang. Dia bisa datang. Baru datang. Pinky boy. Yoi, pinky boy. PUBG enggak, Bang? Bang Jabibnya udah pergi, guys. Kira belum berhenti minumnya, iya. Gimana mau berhenti? Karena dia makannya gak sambil minum, guys. Aku ambil minum manis lagi. Shani, kemarin aku habis nonton YouTube-nya ada orang. Dia kayak terdiagnosa diabetes. Terus? Type 1. Karena minum manis? Gak tahu, dia imun juga sih, kena imun juga. Imun. Terus kayak dia bilang, pokoknya ngomongin tentang diabetes gitu sih. Terus aku ingat tuh Cianu suka makan manis. Yang sering-sering ya, Ci. Sumpah dia yang kayak, jadi kayak ada, jadi kan kalau itu kan siap. Kalau autoimun ya, kurang insulin kan. Jadi apanya itu, pokoknya yang dalam organ itu gak ngasih insulin lagi. Insulin itu apa sih? Aduh, aku susah jelasinnya. Terus habis itu intinya kayak jadi kayak susah mencerna makanan gitu loh. Jadi terus kayak dia sampai dia kalau itu kan diabetes terus kayak atau ini harus suntik sendiri kan? Suntik sendiri. Harus suntik insulin sendiri, harus cek gula darah tiap sebelum makan. Oke, gitu. Setelah makan. Gulanya soalnya manis. Cetek gitu. Jadi cetak kalau diabetes. Iya, terus dia tiba-tiba baru nemu alat. Jadi dia tuh kayak barcode gitu di sini. Jadi jarum. Jarum bentuknya kayak gini. Tapi kayak orang terus ditusuk kayak gini. Itu jangka waktunya kayak 2 minggu 14 hari deh baru bisa dilepas lagi. Jadi kalau jadi kan susah ya kalau tiap hari mau cek gula darah ditusuk-tusuk ya bolong lah semuanya enggak sih. Nah, jadi itu alat yang kayak mempermudah sebenarnya. Ditusuk di sini, terus
ada kayak buat alatnya gitu, di scan tinggal, di scan. Jadi kita cuma bisa, jadi kayak itu ya? Sekali, tapi itu nggak copot-copot gitu. Jadi pas per 14 hari baru bisa dicopot. Aduh, takut. Hati-hati kalau. Iya, aku nonton Margot Stafford juga, itu yang aku tonton. Aku tuh lebih ke minuman sih aku kalau manis mah. Kalau makan mah aku kalau minum aja. Selalu ya, aku selalu minum. Setiap hari juga bisa minumannya. Setiap hari minum boba. Bisa minum. Aku boba enggak tiap hari. Tapi pasti tiap hari ada minuman. Iya, pasti. Entah apapun itu. Iya, aku soda enggak suka. Kalau aku minum susu aja. Susu iya aku minum. Pokoknya sehari itu harus ada minuman. Susu plain gitu. Oh, plain. Atau deh kayaknya emang udah kebiasaan dari kecil deh aku. Lidah aku dari dulu gak dibiasain buat makan pedes kayak gitu. Jadi gak emang apa, aku kalau makannya kan suka milih-milih kan. Jadi emang gak bisa makan semua. Kalau aku dari dulu makan apa ini? Aku kayaknya gak dibiasain buat ini. Dan aku jajan. Kalau jajan aku juga suka. Bayangin anak SD 100 ribu. Gila. Padahal bawa bekas. 100.000 seminggu. Aku aja SD 2.000 doang. Aku aja 5.000. Seminggu sehari. Bahkan itu aku enggak pernah jajan. Cuma kan aku sih enggak pernah jajan. Cuma kan sekolah kan. Jadi cuma Senin sampai Jumat berapa tuh? 5 kali 5. Sabtu school doang aku. Sabtu cuy. Jadi dulu sekolah aku belakangnya tuh ada jualan pempek. Terus nongkrongnya di situ. Enak banget. Yang gaul-gaul tuh nongkrongnya di situ. Kamu gaul dong? Gaul banget. Aku kalau main sukanya mainnya dulu di mall. Mall doang. Kalau main. Dulu kan nggak ada kafe-kafe kan. SD jarang ke mall. Maksudnya kalau sama temen-temen jarang ke mall sih kalau SD. SMP sih baru. Aku SMP. Iya aku SMP ke mall. Kalau SD aku ke SMA. Bayangin SMA aku depannya mall. Iya enak banget. Dua lagi mallnya. SMA aku di mall. Iya SMA kita juga di mall ya. Mohon maaf. Jadi kayak beli makanan dulu naik ya kan. Aku pun ke sekolah cuma teh sama uang guys. SD aja udah nongkrong. Enggak, sama aku SD mainnya di rumah temen aku. Oh iya. Sukanya siapa hari Sabtu, aku kenapa kamu ya gitu. Kalian ngerasa gitu enggak? Kalau aku dulu enggak ada jalan kalau aku pergi, malah kayak gitu. Kayak harus datang ke rumah aku. Dan sedangkan aku tuh enggak suka kalau orang-orang datang ke rumah aku. Kayak asyik. That's not right. Ada yang kenyang enggak? Aku. Sudah aku juga. Pedes anin. Oh enggak suka ini ya, pedes. Tapi lambung-lambung kecil. Oh, asan ini udah bener. Masih banyak kok, San. Enggak. Serius. Terima kasih. Haha. Terlalu asik kan? Coba kuah ini, Kak. Coba lihat kalau coba tanya Kak Putri dulu, Kak Putri. Jajan berapa? Uang sakunya. 1.000 ya seminggu. 500 hari. 500 perak. Tapi dapatnya apa aja? Enggak beli apa ya? Itu sekolahnya buat ongkos angkot. Ongkos angkot berangkat 100. Enggak deh, sorry. Sehari 1.000. Ongkos angkot berangkat 300, ongkos angkot pulang 300. Jadi 400 ya buat jajan. Jajannya apa? Dulu tuh enggak ada nasi kuning yang di plastik kecil. Apa sih kotak plastik kecil? Oh, tahu Mika. Iya, itu. Itu cuma 250. Gila kok jadi 10.000 kali itu. Beda lah. Beda. Itu benar-benar Mika yang kecil kotak gitu kan? Iya, Mika. Terus apa namanya? Teh boteh, teh es teh manis 100. Dulu ada mainan, ada permen yang isinya kartu Pokemon. Terus itu permen. Kan mahal, itu mahal. Iya, ada permen kayak permen yang bisa mengubah warna lidah. Oh, tahu. Nah, kan? Itu jadi dalamnya ada kartu Pokemon, itu mahal. Satunya 500. Jadi kayak aku harus nabung dulu berapa hari gitu biar bisa beli. Gemar. Terus teman-teman yang kayak pada beli langsung beli 10 gitu kan. Aku enggak bisa. Enak ya kalian udah kaya-kaya ya jajannya ya. Aku 5.000 SD kak, ya aku SD masih sisa 5.000. Sehari itu masih sisa 5.000. Suka jajan, ditabung uangnya. Dengan neon punya. Dengan neon. Beda generasi. SMP berapa? SMP 10.000. Sehari. Iya. Wow. Karena aku makan catering gitu. Aku juga makan gitu. Aku habisin ya Sani. Makasih ya. Iya. Aku SMP 200.000 seminggu. Iya. Aku tuh nggak pernah dikasih uang ini tahu mingguan bulanan. Sehari ya? Iya, sampai aku masuk JKT. Maksudnya kan gara-gara JKT kan jadi ada pengalaman sendiri. Jadi itu baru pegang. Itu
lagi showroom. Wawancara apa? Aku bikin foto aja. Sebelumnya nggak pernah. Kamu lagi dulu uang jajan SD berapa? SD aku 500 sampai 1000 kali itu. Tuh, 500. Masih 500-an. Aku SD itu 2004 ya? Sampai 2006. Eh enggak, 2006 masih SD. Itu udah mulai 5000. 2010-an kan kita SD, guys. Gue aku ingat banget seminggu. SMP, SMP. Seminggu berapa? SMP. SMP. 5000 teh? Enggak, 5000 tuh SMA. Hah? 2000, 3000-an ya berarti SMP? Ya segitulah, kayak 10 hari mungkin. Oh my god. Tapi bisa jajan apa aja? Kenapa? Makannya kenyang. Ini makanan. Iya, jajannya cukup lah. Cukup kok. Kayak 10.000 3 hari deh SMP. Atau 5.000 3 hari, aku lupa. Tapi tetap bawa makanan. Kadang-kadang kalau SMA aku bawa makanan. Kalau teman SMA biasanya kalau lagi enggak punya duit ngajak puasa bareng. Oh. Puasa bareng. Puasa bareng. Jadi kita pada puasa biar enggak jajan. Iya. Gimana? Kalau enggak ngajak bekal. Bawa bekal aja. Bekal iya. Aku pernah SMA 5.000 3 hari deh. Waktu zaman susah tapi ya. Tapi aku diantar jemput sama mama papa, kalau enggak sama pacar aku. Wih. Diantar jemput ya. Jadi makannya dari pacar biasanya. Kalau dia ngajak makan. Gitu. Aku pasti ada yang antar jemput, kalau enggak mama papa ya pasti cowok. Ih gemes banget kalau SMA. Kalian enggak bisa ya waktu SMA ya? Iya. Udah lewat soalnya. Aku juga enggak bisa. Gemes. Ini buat apa survei? Enggak, kayak kita lagi showroom. Oh ini lagi showroom? Oh my god. Serius? Iya, tequila itu nih. Tete mau in frame? Enggak. Jangan ya, jangan. Enggak mau. Aku udah dijemput nih, aku siap-siap pulang ya. Dadah. Sekarang kemarin di waktu itu jemput pacar, sekarang jemput suami. Iya dong. Dadah. Dadah, Teh. Dadah. KPM ya. Hati-hati di jalan nih ya. Dan melodi ah, so sweet. Iya, so sweet banget. Kirain survei kata kamu lagi. Survei apa? Bahkan musir survei kris kripsi lagi. Skripsi. Kripsi yang kripsi. Cici kok nggak dijemput suami? Iya. Yeah, mamanya. Mana nih suaminya nggak pernah jemput nih? Di Bali ya. Udah nggak di Bali dia. Ini showroom siapa aja? Semuanya. Kita bertiga. Ah, kalian bertiga emang boleh ya kalau kayak gitu? Boleh. Mati kan tete. Kemarin si Friska showroom ada kecoa dong. Oh iya? Dimana? Di rumah. Oh. Udah aku semprot ternyata ada di atas tangga pinggir dia. Oh. Itu serem banget. Ih. Horrible banget. Terbang gak tuh kecoanya? Itu yang di bawah tadi. Jangan. Gak tau nanti aku takut. Ini marah. Kamilo dia takut kecoa emang. Oh takut juga tapi aku takut. Oke. Iya nggak jadi guys. Nanti bisa disemprot beneran. Terus kamu yang disemprot. Kecoa terbang. Mau jadi aku takut kan? Nanti dia marah beneran guys. Ngadi-ngadi si Anin katanya. Nonton tuh showroomnya Friska teriak panik. Tapi kalian paling membeli sama hewan-hewan yang kecil yang jijik gitu apa? You know. Dia cicak. Kamu juga cicak? Cicak. Aku tikus. Ii. Aku semuanya cuma jijik, cuma kayak kalau mainan ya udah lah. Kalau mainan aku juga enggak. Tapi kan bentuknya kecewa. Ah, thank you. Ini you. Dari siapa? Dari Kak Farhan. Paling takut sama janji manis. Iya, Cie, janji manis. Makanya jangan gampang termakan oleh janji-janji manis. Papa kan buaya. Dia tadi ituin Briel ya, lupa aku. Ci, caranya biar gak takut kucing gimana? Dadah, Teh. Dadah, Teh. Hati-hati. See you.
caranya biar nggak takut kucing. Ya pegang aja kucingnya. Pelan-pelan. Pengumuman mengenai anjing. Kalau aku mau prank. Astagfirullahaladzim. Tikus lucu san, iya apa lucunya? Jiji. Eh itu tinggal dimasak. Ya, tinggal di gini. Tinggal dipanas. Tinggal dituang. Tewan. Tewan. Kan itu kan ada tewan-tewannya. Jadi direbus. Terus kuahnya? Oh, udah ada kuahnya juga. Udah ada. Apa pokoknya tinggal direbus gitu. Dia bagi dua makan. Itu dijadiin satu atau gimana? Jadi kalau hamster, hamster beli juga. Padahal dulu aku punya banyak hamster, tapi sekarang aku beli. Karena mirip tikus. Cici. Dia lama banget dah. Apa? Makan ya. Minyak adalah passion. Ya, terima kasih dapat nomor diskon dari You Girl. Hai Kak You Girl. Ganti caption. Oh, minyak adalah passion. Lagi, Kak You Girl baru kelihatan lagi. Kak Noi 26, thank you. Makasih. Kalian hamster aku mana? Aku bakal bikin. Udah baik. Oh iya. Ini lucu banget tuh kucing oranye, Alfanya mau tuh aku dapet kucing dari mana Alfatar. Guys, hamster aku udah mati guys. Rest in peace, hamster Ani namanya siapa? Jadi pertama yang dosan duluan yang mati. Iya namanya dosan yang mati. Kulit 6 dosan. Ini kaku. Terus yang sebelahnya, terus yang hitam kan Hanji Pyong kan. Terus kayak dia stres gitu kayaknya. Jadi temennya mati. Terus 3 hari kemudian dia mati juga kayak matinya kayak gini juga. Aku mati karena apa nggak tahu. Mati karena apa nih nggak tahu. Nggak tahu. Padahal aku kasih makan terus. Keras tahu. Tapi emang hamster gampang mati. Makasih kak. Mati. Ih kenapa sih namanya cicak Oshi? Apa aku lucu nggak? Tikus ya bun. Aku nggak. Kalian mau nakut-nakutin aku, tapi aku nggak takut kalau sama avatar yang lucu-lucu gini. Hewan beneran gitu baru takut. Kedinginan asik tau kayaknya. Ini pada ganti apa tikus ya ngeselin. Kan kalian di sini udah nggak ada yang pakai, ada sih banyak sih yang pakai kupu-kupu. Salam kenal Shani. Hai, salam kenal Savero, new visitor. Hamster iya, hamster aku jijik juga beli karena aku tuh ngebayanginnya kalau kayak tikus kalau kayak kecoa terus cicak gitu itu kan masih kecil kan, jadi kayak tapi tetap aja cicak ya udah cicak sih iya. Cuma kalau tikus aku kan dia udah agak gede kan, iya sih. Jadi tuh iya aku beli di atas kalau cicak tiba-tiba jatuh masuk ke dalam. Tapi jarang banget sih kayak gitu, iya masih cicak jarang jatuh. Anin jarang nongkrong sama Siska dan Rona, iyalah aku kan sibuk guys, gimana dong. There's no time for me. Oh my god. Lagi apa Shani kata Safiro? Iya cicak suka jatuh makan. Tiba-tiba. Yuk bisa yuk pelihara kupu-kupu. Jadi dulu aku pernah masukin kupu-kupu ke dalam. Kayak gini lah maksudnya kayak nih. Terus aku tutup pakai tisu. Terus mati. Kamu mau bunuh kupu-kupu itu dong. Aku gak tahu kalau dia bakal mati. Lu balik gak nanti? Iya. Bareng gak? Iya. Jam? Mau ikut ke kosan. Serah, gue udah. Ini jam berapa? Ini jam berapa? Apa? Jam 8 kurang. Jam 8? Jam 15. Sekarang jam 8. Kita langsung udah 15 menit lagi. Iya. Kita semua istirahat. Iya. Ada. Kok ada lagi? Di samping itu nanti. Buat yang gak ada naiknya di sini. Nasia kapan nginap? Ih, kau hari ini nginap ya? Iya. Beli karo semut. Ih, semut beli tau cuci. Dan hari ini aku belum beresin kamar. Iya. Mungkin bilang nanti aja bisa aku beresin kamar. Padahal gak apa-apa tau. Makasih Kak Noe 26. Hai. Aku mau ramen enak gimana sih selain Tim Wita, asik Tim Wita. Baru udah tutup. Baru udah tutup? Enggak, maksudnya jam segini. Enggak, gak apa-apa. Kan gue makannya besok. Oh, ya udah, baru gak apa-apa yang enak.
Di mana sih dia tadi? Kalau mau tempat diskon lagi, terima kasih. Sudah yang sepatah. Baruma tadi mana? Baruma City Walk. Oh, City Walk. Baruma yang kuningan. Halal enggak? Nah, ada yang. Tapi ada yang. Ada yang halal, ada yang. Oh, tapi kan tempatnya enggak halal dong. Iya, rumah suara Kanadila, guys. Tuh. Ini suara. Hai, Amelia. Amelia. Sekarang Bombom Mania udah pindah ke Jabit Mania. Ex-member inform dong, gak mau dia kalau gak dibayar, guys. Eksklusif, udah susah sekarang. Ini mahal. Udah susah. Nih, Kak Bombom nih, mantap. Siapa Kak Bombom Oshi? Pasti Bombom Oshi. Iya kan. Makasih Kak Farhan nampak diskonnya. Bombom Chan. Itu pacarnya Nadila sekarang. Gosip mulu. Pada kepo ya Kak pasti. Iya. Kak cari pacar dong. Cariin dong, kayak kayak kata orang tuh gampang ya. Abis keluar terus gue kayak mana ada, tidak ada pria yang mendekati saya. Semua hanya mention gue doang rame. Tapi gak ada tuh yang ngechat gue. Makanya gue nge-tweet mulu. Iya, iya tau kan Nadila. Jadi kayak gue kesepian deh. Karena kan gue udah gak di grup JKT kan. Jadi kayak ya, jadi gak ada dia. Banget kayak aduh apa nih yang bakal gue lakuin gitu. Biasanya kan ada schedule, ada member, ada apa. Ayo guys, siapa yang mau sama Nadila 22 ya? Nadila Lantari. Enggak, umur berapa? Iya, 22 tahun, guys. Jakarta. Bisa main gitar, bisa nyanyi, pintar, bisa bikin nyaman. Bisa bikin nyaman, bertalenta, pintar, bisa ngobrol, bisa berdiskusi. Kalau diajak nongkrong anaknya kuy banget pokoknya. Twitternya apakah perhatian baik banget, peduli, cuman cuek dikit ya guys, cuek perhatian gitu deh. Kalau yeah, mengomentari kalian tuh pasti bisa bikin kalian jadi lebih baik lagi guys. Yeah, jujur banget orangnya. Oh terbaiklah pokoknya. Bisa masak mie nggak katanya? Oh jangan, bisa mie apa aja bisa. Bisa rendang bikin nyaman dong, tapi nggak ada waktu lah, udah keluar makanya ini banyak waktu nih, banyak waktu sampai nggak tahu waktu yang mau dipakai buat apa. Saking gabutnya. Nadila showroom dong kan. Nadila showroom, ada itu lagi Nadila Pantari bukan Nadila trip tadi. Oh namanya bisa masak nggak? Wah pasti bisa lah. Bila lagi sendiri, independent woman. Nen kabarin aja ya. Iya. Dah. Anaknya nggak ribet, pokoknya terbaik. Dua-dua Bekasi. Terima berondong nggak? Terima. Terima banget tuh kayaknya. Karena dia tuh lagi nyari sugar baby guys. Ii. Umur gak masalah tuh. Yang penting isi loh. Kita lagi nyariin jodoh buat Kak Nadila. Jodoh buat Nadila? Ini gampang. Abis ini semuanya. Ci Shani aja boleh gak? Iya. Buat kuah pakai ini ya? Pakai kuah ini. Enak banget. Gaji harus jatuh. Ada ice cream gak ya? Pengen ice cream. Sugar baby apa sugar daddy itu katanya ada yang komen. Kalau sugar baby itu adalah kalau emang nyari sugar baby ngerti nggak sih? Iya. Nggak boleh ya sugar-sugaran ya? Tidak. Enggak. Hati-hati nanti dimanfaatkan. Kita salt aja. Salt. Salt baby. Sugar glider. Kalau umur topengnya mana? Maling ke komentar aja sih. Aten jodohin ke Nadila guys. Beda server. Beda server. Gue rasa itu tipe yang posesif masih sama adik. Posesif kayak gimana dulu yang? Ada gue gak berpacaran. Iya. Takut. Pilih. Kalau aku malah kayak mana kenalin dong gitu. Kamu juga. Sama kakak. Ya, maksudnya aku kayak aneh. Iya. Maksudnya aku gak boleh pacaran karena bukan. Dia belum. Kamu gak bolehin dia pacaran. Iya.
nggak bolehin, pokoknya nggak bolehin sebelum bisa punya cari uang sendiri. Wow, oh gitu. Kan kasihan ceweknya. Berarti iri guys. Ngapain? Iya. Maksudnya kalau misalnya mereka udah punya pacar aku belum punya masa? Oh mau. Gitu. Itu emang aku nunggu dulu, aja, nunggu dia nunggu. Berarti ya 10-20 tahun lagi lah. Ya lagi mereka juga masih kecil lah. Ya. Masih harus explore bukan waktunya pacar-pacaran masih. Ataya aja, adik aku udah punya cewek. Tuh ada yang aneh sih, bucin mania banget. Mantap. Aku pernah liat TikTok, tapi nanti ketahuan adik aku. Aku udah liat TikToknya di komen, di mention gitu sama ceweknya. Ceweknya ukti-ukti gitu. Lucu banget sumpah. Serius, iya. Aku liatin kan, iya. Umur berapa? Adik kamu sama adik aku sama gak sih umurnya? Sama, 2004. Yang pertama Ataya 16 tahun. Ataya 2004. Iya. Sama kayak adik aku yang kedua berarti. Akhirnya bulan apa? Hah? Sama kayak Echen berarti. Pisces I, Pisces emosional. Oh, parah banget. Bucin. Parah banget. Bucin, zodiak time. Siapa yang paling bucin? Zodiak paling bucin. Siapa ya? Apa sih yang paling bucin? Deng, Pisces. Deng. Capricorn. Tapi oh, kapan iya? Terus jatuh cinta, jadi gak terlalu bucin. Gak Capricorn ya, tuh abis kali jatuh cinta bucin. Libra juga tahu. Capricorn tuh lebih suka diri dia sendiri. Iya Libra. Libra. Emang Capricorn tuh mencintai diri sendiri banget sih. Jadi kayak harus menemukan orang yang lebih cinta ya, dan lebih cinta kamu daripada kamu. Iya. Oh, siapa nih? Ada gak? Virgo gak terlalu. Tapi Libra bucin sih. Bucin juga. Kasian tau Libra suka dimanfaatin. Iya. Emang iya? Pengalaman. Guys. Makanya ini kak, hati-hati. Capricorn tuh cuek banget. Iya sih. Aku gak suka. Gak suka Putri apa? Terlalu ini sih, Libra terlalu peka. Iya dong. Iya aku juga sih, cuma Sani tuh suka menahan diri tapi guys. Cuma aku nahan. Jadi aku mending kadang-kadang pura-pura gak peka. Kalau kak Putri gak bisa. Gak bisa, gue tuh kayak udah peka harus gitu. harus sesuatu gitu loh dikeluarkan ya. Saya aku tuh kayak orangnya baik banget. Kayak orang terbaik umat di dunia. Siapa? Siapa? Gua. Gitu. Semuanya aja yang nomor satu itu kamu tuh di JKT. Tersubjektif nomor satu. Tersubjektif terbaik. Capricorn cuek, Libra malah seneng kalau dicuekin. Oh iya. Tergantung sama siapa dulu. Oh iya. Seneng, emang Libra seneng dicuekin? Iya, tapi cuma kayak kalau misalnya orang itu cuma cuek ke kita, kita pasti kayak, kenapa nih? Iya gitu. Dasar Libra ya. Libra tuh flirting parah. Libra lebih parah. Libra flirting parah banget. Parah Libra. Libra tuh flirting parah. Masa sih? Banget. Iya. Libra tuh paling tapi sama kayak Gemini itu juga flirting. Iya. Makanya Libra sama Gemini cocok banget. Itu flirtingnya kayak banget. Libra mau ke Gemini, tapi Libra sama Aquarius, tapi gak saling flirting. Iya, gak saling ada perasaan, iya. Cuma flirting aja gitu. Tapi Libra. Aku gak tau setelah aku udah bilang dasar Libra, aku Libra. Lebih cinta sama diri dia sendiri. Aku sekali. Jujur iya. Emang iya. Kayak aku harus menemukan orang yang benar-benar sayang banget sama aku. Karena kamu lebih suka sama diri aku. Iya. Karena aku tuh sesayang gitu sama diri aku, ngerti gak sih? Aku gak bisa digituin kalau diri aku gak pernah gituin aku. Iya, benar sih. Bener. Kayak aku aja gak pernah marah sama diri aku, kenapa orang lain harus marah sama aku. Iya. Tapi Capricorn itu mungkin kalau udah sayang sama orang pasti sayang. Dia juga kayak sayang ke diri dia sendiri. Iya, gitu. Iya. Kayak pengen do anything iya. Dia aja gitu. Iya kan. Coba dong, kalian apa guys? Iya, Capri cocok sama Libra banget. Iya, Capricorn sama Libra cocok. Sama Aquarius juga. Enggak, Virgo itu cocok sama Capricorn. Virgo itu cocok sama Capricorn sama Libra. Semuanya. Sama Pisces. Aku cocok sama guys, Capricorn. Apa yang kalian tahu tentang Libra? Coba komen. Suka Aries enggak? Aku jarang ketemu orang Aries. Aries sama. Bulan apa sih? Aries bulan apa? Aku jarang ketemu Aries juga. Aku jarang ketemu Aries. Ada dua tipe. Aries itu bulan apa, Kak? April. Akhir Maret atau April? Aduh, jarang aku ketemu. Satu tipe Melody, satu lagi tipe Gaby. Oh iya, Kak Melody Aries. Yang tipe Melody kan berarti dia tuh kayak dominan. Tipe Gaby tuh kayak sangat ingin didominasi. Iya.
gitu. Kayak itu nggak bisa kalau dominan, justru harus dominasi. Harus didominasi. Pada bilang apa? Apa Virgo? Virgo, Virgo itu nyebelin ya. Virgo tuh kadang-kadang suka gini. Perasaannya tuh terlalu besar daripada dirinya sendiri, ngerti nggak? Misalnya nih, passionnya tuh terlalu besar daripada yang bisa diterima orang lain. Passionnya terlalu besar daripada yang bisa diterima oleh orang lain. Misalnya Gracia suka Gracia suka martabak misalnya gitu ya. Orang biasa tuh makan martabak paling satu bungkus gitu. Gracia tuh kayak enggak, gue tuh pengen 3 bungkus, 5 bungkus, tapi dia tahu dia sendiri enggak sanggup sebenarnya. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, kamu kira-kira contohnya apa? Ya, aku lihat sih kadang-kadang Virgo gitu. Terus kalau misalnya enggak terpenuhi keinginannya, nyebelin banget. Iya. Gracia. Gue bisa. Iya. Ini malam. Kita digibahin orang. tapi aku itu mungkin karena moon-nya itu Taurus ya. Jadi Virgo-nya beda. Jadi aku ada Virgo yang kayak gitu juga di diri aku, tapi mungkin aku enggak kayak gitu ke semua orang, makanya aku enggak kayak gitu ke semua orang, ngerti enggak? Aku kadang ke diri aku sendiri doang kayak gitu. Misalnya perfeksionis. Virgo kan perfeksionis. Yeah, 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 yeah. Aku kayak gitu ke diri aku sendiri, tapi ke orang enggak. Ngerti enggak sih? Karena aku ada Taurus-nya juga gitu. Taurus kan baik banget kan? Enggak, Taurus tuh kayak segala berburu domba. Hah? Taurus itu yang apa sih? Taurus, ya, kan? Taurus itu terbaik. Taurus itu yang kayak banteng, apa sih? Iya, ya, kayak banteng. Taurus bukannya aku jadi dia terbaik. Iya, takut. Kalau Taurus muda tuh biasanya baik. Terus kadang-kadang mereka tuh kayak mendapat kepahitan, terus jadi jahat. Oh, iya. Banget nih gitu. Terus Taurus tuh hobinya menilai seseorang tanpa belum tahu orangnya. Iya, 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 iya. Jump into conclusion. Iya. Oh my god. Jadi, siapa di sini? Terus kalau udah satu, misalkan kita menemukan kesan yang enggak baik di satu orang ini, udah pikirnya tuh kayak nih orang enggak bagus. Ya udah negatif gitu ya katanya. Tapi Taurus juga bucin. Oh, bucin banget. Oh, banget, iya banget, banget bucin. Sama gampang suka sama orang. Iya, iya banget Taurus ya. Tapi menurut aku Libra juga cepat suka sama orang. Iya sih. Tapi enggak, justru kan tapi sukanya cuma suka doang. Iya, suka doang. Tapi bukan itu bisa disalahartikan sebagai serius gak sih kadang-kadang? Betul. Flirting. Padahal enggak ada apa-apa. Libra tuh flirting enggak? Enggak ada apa-apa. Aku itu sih mukanya jangan doang gitu. Karena ke situ dong. Libra itu flirting ya. Mengerti, selalu ada flirting. Ci, kamu sadar enggak? Iya, aku kan hanya berbuat baik aja. Nah, itu berbuat baiknya tuh kadang-kadang suka disalahartikan gitu. Iya, iya betul. Iya, aku juga merasakan. Padahal mah saya mah cuma baik aja. Kadang-kadang enggak enak gitu loh. Gemini, Gemini, Gemini itu, Gemini ayam. Gemini bukannya itu muka dua. Enggak, tapi flirting juga tau Gemini. Iya, makanya Libra sama flirting. Enggak, cuma sebenernya tuh kayak cuma pengen baik aja. Pengen iya, baik aja. Flirtingnya tuh bukan berarti aku mau flirting. Enggak, iya, gitu. Aku mau ini. Enggak, gitu, enggak. Tapi iya. Tapi kadang ada sometimes nanti. Iya. Kayak gitu kan, dunia kayak gitu. Kalau emang disini egaliter. Apa? Disini egaliter. Egaliter. Bukan aku yang kalau egaliter nih. Jujur iya sih. Kayak egaliter nih. Sama Gemini tuh kayaknya susah kalau hidup sendiri. Kayak selalu pengen ada siapa gitu, entah teman atau itu? Ada pacar, Gemini. Cocok kayaknya. Oh iya iya. Gak bisa kalau mau ada teman. Iya, Gemini. Kayak Ayana, tapi selalu baik. Tapi baik, tapi Trini, kayak Trini. Jadi gemes. Tapi gitu, gemes sih emang gemes. Lagi-lagi Capricorn. 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 Capricorn mah kalau ngomongin kayak busuk-busuknya bisa sampai besok pagi. Ada apa ini dengan Capricorn? Aduh. Tapi fun fact, yang Capricorn banyak lebih jaga gitu. Eh coba dong lihat dong kayak di sini. Kamu, yang kapan tuh banyak kamu. Iya. Marga, Asel, Kinal. Zodiac Shani apa Libra? Siapa lagi ya? Yupi, Feni, baik banget Hana. Tuh. Banyak banget loh banyak Capricorn banget, di JKT. Banyak Mas Teddy, Desi. Iya. Baik banget sama Capricorn. Kak Desi Wardrobe. Natalia, iya. Desi Wardrobe. Baik banget emang. Baik banget. Gimana? Nggak tahu kayak dikelilingi tapi kalau Capricorn itu pasti tidak bisa berkata-kata. Tapi fun fact juga manajemen kita banyak yang Libra. Iya. Makanya benar Capricorn dan Libra itu dan Virgo. Iya dan Virgo. Virgo ya Virgo ya. Bos kita Virgo tau yang Jepang. Bos kita dua-duanya Virgo. Ya. Guys. Iya. Perfeksionis banget guys kayak Diani. Diani juga ya. Libra menurut aku kakak perfeksionis kan? Iya. Aku juga, aku iya. Merasa aku perfeksionis tapi kadang-kadang perfeksionis rajin, tapi kadang-kadang perfeksionis malas juga gitu. Iya, kayak betul. Tahu nih, harusnya gak kayak gitu, tapi kayak ah malas ah gitu. Iya, aku juga kayak gitu. Iya sih, betul-betul. Itu ada apa sih yang salah sama Capricorn? Apa? Apa yang salah dengan Capricorn? Banyak. Contohnya? Kabutri. Contohnya? Banyak. Hah? Iya. Ini. Iya, 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 iya. Libra, iya, Libra. Libra. Libra kan? Siapa?
ini bos yang sering bertemu. Kalau bos yang jarang ketemu juga itu Virgo juga. Fun fact. Virgo, banyak Virgo makanya. Banyak Virgo, banyak Virgo. Banyak Virgo, banyak Libra, perfeksionis, banyak pikiran, banyak timbangan. Capricorn yang keras kepala dan perfeksionis juga sebenarnya Capricorn tuh. Capricorn ya perfeksionis. Itulah. Jaimnya nggak. Aduh nggak ketulungan deh Capricorn tuh jaimnya nggak ketulungan guys. Jadi nih ya tips mendekati Capricorn, cepet baik-baik. Woi pengalaman nih. Tips mendekati Capricorn guys, dengerin ya. Mendekati Capricorn. Tips mendekati Capricorn. Jadi baik-baik ya. Kebetulan mulut gue di sebelah speakernya Anin. Tips mendekati Capricorn, satu, siap-siap disakiti. Dua, jangan masukin apa yang dilobongin dalam hati. Tiga, perhatian lu tuh harus kayak ekstra. Terus apa lagi ya? Empat, royal. Royal, seroyal royalnya kayak separuh gaji lu kasih ke dia. Bukan royal. Udah jelas terus. Apalagi ya? Enggak, pokoknya perhatian sih. Sama kalau misalnya lu dijahatin, sabar. Harus sabar. Tapi yang karena kita harus ngelihat nih orang tuh tahan enggak sih sama kita, ya kan? Bener. Dan menurut aku tuh Capricorn tipe yang kayak pengen diperhatiin. Iya. Lebih pengen diperhatiin. Pengen diperhatiin tapi jahat. Gitu. Capricorn tuh pendendam. Apa ya? Pendendam, satu hal lu salah bisa diungkit-ungkit 3 tahun. Wah, kemudian. Wah, jelas banget. Mampus enggak? Iya. Masih salah, saya 5 tahun lalu tetap aja. Tetap diingat sampai sekarang. Parah. Tapi emang sih baiknya lu baik sama dia sekali, dia juga ingat 5 tahun kemudian. Iya. Mungkin aku ada waktu contoh-contoh. Enggak ada. Kamu tahu. Maksudnya kamu semuanya dia ada gitu. Tapi emang maksudnya enggak tahu ya, kayak Libra, Virgo juga sebenarnya ingat banget kan. Kalau dibaikin sedikit ya kalau enggak itu aku malah lebih ingat baiknya orang daripada jahat orang. Iya, aku enggak. Kalau Capricorn lebihnya ke jahat ya. Iya. Kayak tadi juga ingat kayak kecil-kecil, hal-hal kecil yang kadang-kadang orang enggak perhatiin tapi oh ingat gitu. Iya, perhatiin. Gampang terkesan juga sama. Gampang terkesan makanya. Iya, gampang terkesan. Intinya kita tuh sebenarnya zodiak yang baik hati karena mengambil sisi positifnya orang. Iya, betul sih. Betul banget, Kak. Iya. Sandi iya juga. Sandi walaupun sering dijahatin ingatnya baiknya. Iya, makanya aku jarang benci sama orang. Dia suka. Iya sih. Menurut aku kayak ya udah itu wajar aja orang jahat. Tapi enggak suka. Wajar orang jahat. Iya, iya. Bukan wajar sih, cuman ya setiap orang pasti punya sisi itu kan. Ya, aku kayak memaklumi gitu loh. Iya benar. Tapi kadang Capri gitu. Cuma pengen enaknya doang, enak aja. Tapi emang kayak justru Libra tuh makanya kayak gitu karena cuma inget baiknya, suka apa ya? Kita akhirnya punya standar yang rendah terhadap orang itu. Kayak menurut kita wajar dijahatin. Padahal enggak kayak gitu, Sat. Iya sih. Apa katanya? Leo. Libra tuh gampang maafin orang tau. Iya, gampang. Serius. Hatinya tuh saya terlalu besar. Aku tuh kayak gampang sebel, tapi kalau udah minta maaf, dimaafin banget. Enggak bisa marah. Enggak bisa dendam juga. Enggak bisa. Marah. Maksudnya bukan itu. Kalau pribadi enggak marah. Maksudnya kalau pekerjaan marah pasti. Cuma kalau pribadi tuh gua enggak dendam. Iya, aku juga enggak dendam. Really? Tapi ingat. Sama aja kayak sama aja gitu. Enggak dendam tapi ingat bedanya sama itu. Lebih ke biar om saya ini kayak lu pernah dijatuhin sama orang. Iya, oh, gua tahu orangnya kayak gini gitu. Iya, lebih hati-hati. Iya, tapi enggak berarti lu benci dia atau gimana. Hati-hati aja kan. Tapi enggak benci. Iya. Tapi enggak bisa benci kan sama. Sayang banget tuh, hati-hati. Sangat use double heart. Hati-hati. Hatinya 3 kali, hati-hati. Nanti kalau dijatuhin lagi 4 kali. Kalau udah over, biasanya kita menghindar. Betul. Aku suka menghindar. Iya kan? Mending kayak banget. Lebih kayak ya udah aku yang mundur aja, aku yang menghindar, aku yang menghilang. Bener. Daripada menimbulkan Aquarius sepi ya, Bun. Aquarius tuh baik tau. Siapa sih kalau Haruka ya? Akhir Januari ke Februari. Oh. Fioni Aquarius. Oh iya. Aquarius tuh pengen selalu didengarin gitu loh. Aquarius tuh apa, soft heart enggak? Hati yang lembut gitu. Lembut, soft. Kayak aku Aquarius itu sama kadang-kadang dia tuh kayak jarang mikirin cinta-cintaan. Enggak, ternyata dia jarang mikirin tapi sebenarnya perasa. Kayak hatinya tuh gampang terbawa arus gitu. Gampang suka juga, gampang dijatuhkan lah orangnya. Kalau tahu trik-triknya. Kalau yang licik apa licik? Licik Scorpio. Scorpio tuh habis Libra. Habis Libra ya. Licik Scorpio. Licik jahat. Lebih kejahat bukan licik, gimana ya? Cuma dia tuh kayak perhitungan juga orangnya. Pinter memanfaatkan. Pinter memanfaatkan. Betul banget, Bun. Pinter memanfaatkan.
Pintar basa-basi juga. Basa-basi. Oh iya. Pintar cari celah buat gimana caranya orang ini ngikutin kemauan gua. Iya, iya sih, betul gitu sih. Bertolak belakang sama Capri. Capri orangnya to the point. Iya, gak suka basa-basi. Tapi jeleknya Libra tuh ya, kadang Libra ngerti, tapi Libra kayak ngikutin aja ya, gitu. Iya, 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 ngerti. Kayak, ah, gue tau cuman banget. Gitu. Kayak udah, tau sih cuman ya udahlah, males berdebat. Iya. Cancer, Cancer. Cancer Sani ya? Perfeksionis juga. Kadoni. Iya, perfeksionis. Tapi Moody. Moody, Moody, iya Moody. Banget. Keras terhadap diri sendiri. Dia tuh, ya apa ya, masokis gitu lah orang Cancer. Suka apa? Menyiksa diri sendiri. Masokis tuh suka menyiksa diri sendiri. Karena menurut dia, dia tuh kayak gak pernah puas gitu loh. Kalau menurut gue tuh pengennya A gak nyampe. Gue gimana kayak, gue harus ke gym lah, gue harus apa lah, gue harus lebih keras, diet ketat apa. Biar itu tercapai gitu. Cancer tuh suka gitu. Diet sih. Ngomong-ngomong soal diet ya. Ih, gua bukanya apa? Konsultasi zodiak ya. Kalau Leo, Pak. Nah, Leo aku jarang ketemu. Aku Aurel ya? Aurel. Aurel. Keras. Tapi aku jarang ketemu. Keras. Marah-marah. Pavel ya, Pavel. Itu juga ada dua, Leo keras sama Leo lembut. Tapi Leo lembut lebih berbahaya sih. Bahaya gimana? Menerkam dari belakang. Oh, takut. Menerkam dari belakang. Tanpa terasa tiba-tiba udah pintar triknya ya. Iya. Tidak bukan terlihat ya. Harus iya. Bukan ngomongin fat tapi ya mesti Leo siap keluruhan ya, guys. Bohong guys. Karena bukan gua tapi lu. Cerita teman-teman lain, guys. Ini seru banget sih ngomongin zodiak. Aku sering tiap showroom tuh ngomongin. Iya. Guys, coba aja aku kasih tahu yang kalian tahu tentang zodiak. Libra. Di sini ada Libra, ada Capricorn dan ada Virgo. Leo cuma ngedengerin yang statusnya di atas mereka. Oh. Status tuh oh. Iya, kayak bosnya atau lebih tua atau apa. Iya, Leo tuh kayak sombong. Yeah. Tapi kadang-kadang suka bodoh gampang dimanfaatin gitu sih. Karena misalnya gini nih, Leo kan emang kayak ngeliat status kan, tapi kayak kalau ketemu orang yang sebenarnya orang tuh biasa aja cuma belagak doang, mereka tuh gampang tertipu gitu loh. Oh terpengaruh iya. Gampang. Mau buat showroom aja, Uma. Jangan dong, nanti membernya kalah. Nanti gua kebongkar rahasia member semuanya. Orang terambisius nomor satu di dunia. Uma. Iya. Uma, iya. Makasih guys, sampai aku nomor satu semuanya. Rumah Uma Syul. Oh, rumah Uma Syul. Pengen jadi nomor satu di segala hal. Capri the best. Libra. Pisces udah tau. Pisces. Pisces itu ya. Pisces itu Siska. Pisces itu kalau udah semua Rona, Pisces udah bete. Kena semuanya. Kakak aku Pisces juga. Oh iya, Siska, Rona, Adika. Friska. Siapa lagi? Itu ya Adika tuh ada yang Libra. Cocok tau sama Capricorn kayaknya. Maksudnya mengerti. Pisces tuh Pisces dari dulu sahabat aku Pisces semua dari SD. Iya, sampai gede. Sampai sekarang Pisces semua sahabat aku. Aku cocok tapi sering berantem. Abang. Oh iya, Kak Bibi. Kak Bibi Pisces. Pisces tuh aku gak cocok. Iya. Sama Pisces tuh cocok, cuman sering berantem aja gitu. Iya. Beda. Iya. Seru sih tapi ya. Jadi seru ya hubungannya. Tapi sahabat aku bisa semua dari SD. Ya. Tapi emang kayak yang berantem gitu kan berantem. Sahabat yang berantem. Sama Grace waktu itu berantem sama nangis. Ya Grace. Pisces. Oh Grace Pisces. Oh iya dia mbak Nina juga. Nina. Nina gimana kabarnya Nina Hamid? Nina Hamid baik. Taurus, Taurus tadi udah Taurus. Sagittarius, emang ada Sagittarius? Siapa ya? Sagittarius itu November akhir. Oh, November akhir, Desember awal. Sampai Desember. Scorpio. Siapa ya? Yang ulang tahunnya awal Desember siapa? Kristi. Kristi, gemes. Kristi Sagi. Enggak, Sagi. Kristi. Kristi Sagi. Sagi tapi apa? Aku jarang ketemu Sagi. Aku juga Sagi. Adik aku Sagi. Gimana dia orangnya? Siapa? Krisna ya? Orangnya itu dia yang bikin surat itu kan, surat minta uang jajan. Kreatif orangnya. Terus? Udah, kreatif dong. Lucu. Gak tau ya, mungkin kalau lucu mah bisa siapa aja. Terus, menurut aku kayak bekerja keras gitu loh, suka nyoba hal baru. Kalian tuh udah selesai kegiatan ya? Sudah. Halo. Sio dong, katanya Sio. Sio. Sio, Sio. Eh, kita Sio-nya sama. Kayak kamu singa kan? Oh, singa. Singa. Macan, sayang. Emang beda macan sama macan? Iya, aku macan.
hari ini. Bye bye. Oke, ya, ini udah. Eh, dadah. Bye bye, tangan semua. Bye, Amin. Dadah. Seru banget sih ngobrol kayak gini. Makanya anak-anak lebih sorong sampai kayak 3-4-5 jam seru ya? Wah, harus nonton kosan 48. Seru banget. Kosan, iya. Kosan 48, aku Siska sama Karuna. Oh iya? Iya, malam-malam kita. Seru banget. Jam berapa maksimal? Iya. Oh, kita sama aku pantau iya. Kamu ya? Hmm. Udah, enggak kok. Oh, iya. Golongan darah dong. Golongan darah? Aku oh, benar. O. B. O. A. O. Tapi... O is the best. Karena banyak. Semuanya aja yang the best. The guys. Aku B, kalian ada yang B enggak golongan darahnya? Dadah. Betulnya aku ada ada konten hashtag top 100 showroom tadi. Oh iya. Terus mereka jadi pas itu pas kemarin aku bikin mereka ngasih itunya banyak banget ngasih bintang-bintang gitu-gitu. Karena aku absen mereka dari 100. Oh gitu. Jadi kan selalu refresh gitu kan, selalu ganti terus kan per berapa menit gitu. Jadi aku tulisnya pelan-pelan sampai mereka kalau nggak ada kalau jadi mereka harus bertahan di rankingnya itu ya, ranking gitu. Tertinggi. Ya emang Capricorn gitu guys, orang yang ngerepotin tapi kreatif itu namanya. Iya tahu kreatif. Nah, apa aku tahu kalian semua sayang sama Capri itu terkreatif. Walaupun SMR kita harus jalan. Nggak gitu maksudnya dia kalian nonton terus gitu. Dadah guys, bye. Dadah guys, habis Anin itu gue mau ngomongin golongan darah. Bye. Masa dibilang darahku itu darahmu? Gimana caranya? Nah, aku nanya golongan darahnya apa? Aku B. B? Aneh. Tau gak sih udah kondi golongan darah? Tau. Biasanya iya. B itu paling aneh loh. Iya aneh, terus paling nyebelin, suka semaunya sendiri. B itu kayak mama, golongan, katanya mama golongan darah paling jelek ya diantara. Mama Yana gak sih? Sebenernya bukan paling jelek, cuman emang karena apa ya, nah, paling ya se pikirannya dia aja gitu. Iya betul. Gimana dia punya, ya Bu. Besok ya, bye bye. Iya, besok meeting jam 3, jam 2. Hah? Sejam. Gue setengah 2 selesai. B tuh cuek. Tetep jam 2. Sometimes. Aku golongan deh. A itu apa? A itu serius. A itu iya. Terus, ya gitu serius aja gitu lah. A. Rajin gitu kan. Iya, yang bagus banget. Ya. Enggak sih, enggak bagus sama kita sebenarnya. Di Indonesia itu paling banyak golongan darahnya O. Oh, di iya. Jepang paling banyak golongan darahnya A. Terus, kami golongan darah berasal dari Jepang. Jadi kayaknya mereka mau bikin kayak diri mereka baik gitu sendiri. B, makanya. Udah, Mar. Oke. B itu kayak... Kalau di golongan darah pasti selalu aneh di kali ini. Aku O, ih baik banget ya O. AB mundur, apa kok AB? Gimana Bom? Mamaku A. Mamaku O. Hai Cha, gimana? Ada beli berapa anak? Ada... Ocit ya? 150. Hah? Buat apa, Kak? Pada makan. Gua mau 20. 20. Pakai lontong apa enggak? Lontong. Anak-anak pada pakai. Iya, ada yang pakai, ada yang enggak. Dadah. Bye bye Nadila. Bye bye Kak Nadila. Dadah. Eh, maaf. Kalau darah biru gimana? Avatar. Enggak ada darah biru. Darah biru itu kan ini kan? Kiasan. Oh, enggak kenapa namanya darah biru? Kenapa? Karena keturunan, enggak tahu. Ya, makanya kenapa darah biru jadi kiasan untuk orang yang berdarah yang dong sama. Kurang tahu. Jadi ceritanya. Jadi pengen dengerin. Jadi soalnya dulu kan kita dijajah Belanda kan. Nah, orang Belanda itu kan kulitnya tipis. Terus mereka tuh kalau misalnya di bawah sinar matahari, pembuluh darahnya kelihatan warna biru. Oh my god. Dan itu dibilangnya darah biru. Kamu dong, Ci. Kadang-kadang iya kan, emang iya? Darah kamu gini kan ada yang kalau bisa gini, masih gini, ada yang biru, ada yang merah kan. Nah, kebanyakan orang Asia itu merah. Kalau saya orang apa? Cik, kamu darah biru ya? Kamu darah biru. Kalau yang kalian di
di bawah matahari guys, cobain gua hijau. Pembuluh darahnya. Kalau warna biru itu artinya ya emang gitu deh, bukan berubah bangsawan ya. Cuman karena orang zaman dulu pas begini orang Belanda ngeliatnya biru, jadi mereka melihatnya biru darah putih. Tapi itu alasannya. New pengetahuan. Gracia selalu takut kalau ngeliat tangan aku, bahkan dia selalu takut ngeliat tangan aku, muka aku. Mukanya urat semua. Iya dia tuh kulitnya tipis, kok basuh? Sanya emang kulitnya tipis. Tangan. Tapi dulu itu emang aku sempat bilang, Sanya kayak ada darah keraton, kenapa? Ingat gak dulu aku pernah ngomong gitu? Tahu. Apa tahu nih? Jadi katanya guys, ini guys. Jawa itu kalau misalnya dia Jawa keraton itu, pas diginiin rambutnya, segitiga, segitiga gitu. Ada segitiganya. Oh iya. Ini katanya darah keraton. Jadi gimana? Gimana? Kita enggak tahu. Rahasia. Rahasia Allah. Jadi keturunan keraton. Tapi setiap orang yang ketemu aku atau apa pasti selalu komentarin ini ya. Iya kan? Iya. Gua malah baru lihat itu terus kayak gitu. Iya. Selalu komentarin ini aku kayak ih Cisani kok ikutnya gini kan? Kayak Deddy Corbuzier. Tapi ini asli ya guys. Tuh emosi gitu. Iya iya, kelihatan banget kalau digituin. Jadi kalau emang ini kayak bentuk muka aku kayak kalau digituin tuh. Kalau ala Asia. Makanya orang Jawa kan kalau di make upin gini kan? Iya. Karena pengen paes, paes namanya. Meniru itu. Oh gitu. Oh. Berarti Cisa nih kalau nikah enggak usah punya paes. Udah langsung ada. Ya. Gimana ya? Lancip iya lancip. Apalagi Tivia seru banget nih. Dan darah suci. Mampir kali. Darah suci. Apa lagi sih? Pada panjang mami ya Allah. Darah putih ada enggak? Darah putih itu kan sel darah putih yang sakit, buat guys. Itu punya kita. Menyembuhkan kalau darah suci. Darah muda. Kalau kurang darah, Bu. Kalau kurang darah guys, tahu enggak ceknya gimana? Gimana? Jadi lihat ini. Mata. Coba deh kamu coba bawa matanya liatin ke situ. Nah ini kurang darah guys, ini kurang darah. Iya kurang darah. Iya karena nggak merah. Pucat. Oh ya, gitu. Pucat berarti kurang darah. Ini gitu. Oh gitu. Coba ya, kurang darah. Ya. Coba. Nih. Oh enggak. Coba lagi. Ini. Kok gue jadi penasaran punya gue juga. Tapi sorry ya. Rasanya kalau aku kurang darah, bagian sininya tuh merah, dalamnya putih. Pucat. Kalau Sani cukup. Nah Sani. Sani bagian dalamnya sama luarnya masih sama warnanya. Kalau gue gimana? Kurang darah. Lu dalamnya ya lu kurang. Guys, aku kurang darah, guys. Emang gitu. Ngapain? Fix kurang darah atau kurang darah atau kurang sel darah merah? Kurang darah tuh maksudnya kayak darah rendah gitu. Darah rendah bisa juga. Oh, kurang darah itu darah rendah. Bukan beda-beda. Beda kan? Beda-beda. Tapi kalau misalnya kayak tadi warnanya pucat. Tapi kan ini warnanya bisa ganti-ganti, kadang merah. Iya, bisa kadang merah. Kalau enggak sehat merah. Harusnya merah. Jadi begitu juga. Bukannya lagi kamu sakit. Ada tiga yang bisa terjadi. Satu, lu kurang darah. Dua, lu kurang sel darah merah. Atau tiga, lu kurang tidur. Tekanan darahnya rendah. Kurang tidur, kurang rendah. Tidur sih. Iya sih. Kayaknya itu sih yang terjadi sama semuanya nggak sih. Ini seru banget. Kalau dikucuk-kucuk merah. Dah. Dadah. Hati-hati. Iya. Punya adalah passion. Uma IQ-nya berapa? Pintar banget katanya. Asik. Tapi tau gak sih dulu waktu aku tes IQ, waktu SMP, saya 80, di bawah rata-rata. IQ-nya 80 gak mungkin banget. Sumpah kayak di bawah 80 ya? Hah? Itu mungkin, di bawah normal tau? Iya di bawah normal. Terus kayak, kenapa ya? Gak mungkin ah. Iya, tapi emang terjadi kan. Cuman habis itu dijelasin kayak, emang misalnya ini gak tau. Tapi misalnya hari itu kamu ngerjainnya gak konsen atau apa, ya bisa aja salah. Ya mungkin hari itu ada yang terjadi sama aku. Tes IQ dong, member JKT. Iya, aku gak tau IQ berapa. Aku gak tau IQ. Oh ya? Lu belum pernah? Udah pernah, tapi aku. Oh ini dia, posisi kita pak, gimana? Es, besok apa lagi showroom pak? Bereskan. Lagi showroom. Gak pernah tes IQ. Yang itu ya? Oh nah. Ya. Tapi daripada IQ di zaman sekarang itu lebih penting EQ, emotional quotient. Yes. Nah, emotional quotient itu ya gitu gimana cara kita berrelationship sama orang. Betul. Itu suruh fokus ya. Sosialisasi. Kalau misalnya kalian nganggur, coba aja cari di internet tes EQ online. EQ, oke. Bukan equalizer ya, guys. Kakak atas MBTI apa?
Aku tuh? ENTJ. Aduh, aku lupa. Kamu apa? ENTJ juga. Mau sih? Leader dong. Leader. Oh iya dong. Eh, enggak. Eh, aku lupa. Aku pernah. Aku I apa ya? Aku bukan itu. Apaan ya? Aku lupa. Kan ada INFP, INFJ, ENDT, ada. Aku lupa. Oh, di school. Coba kalian cari-cari ya, guys. Uma sama ENTJ. Wow, ENTJ is born to be young. Selain E, di depannya apa lagi? I. I. Oh, ada ENTJ, ada I. E itu extrovert, I introvert. Kalau kan ada ENFP, ENFJ, ENJ. Oh, gimana sih? Itu harus tes gitu, ada jawab-jawab pertanyaan. Iya, aku pernah itu. INFJ, HG. STMJ. STMJ. Coba bahas Oton. Oton aku enggak tahu. Oton tahu enggak sih? Oton enggak tahu. Oton itu Oton susah tahu ribet. Susah ya. Semuanya benar-benar dijadiin posisi. Hitung-hitungan posisinya, ada. Posisi misal posisi meja, posisi kamar, posisi rumah. Semuanya dihitung. Bisa bangun rumahnya kapan, pindah rumahnya kapan. Oh, gitu. Ya. Wow. Kan itu. Tapi emang katanya kan Jawa punya kayak kitab apa sih? Kitab untuk menghitung apa sih manual untuk menghitung itu iya, ya? Iya, ada. Ini itu buat ngitung. Buat ngitung itu. Ya kayak mau nikah juga kan misalnya ngitung dari nama lu, terus tanggal lahir lu. Oh, iya. Terus aku juga nama, bisa dihitung. Digabung sama isi misalnya lu kan cocok istri digabung sama gitu ya? Suaminya. Iya. Kalau enggak cocok enggak bisa nikah. Iya. Nanti kalau enggak cocok. Iya, nanti penjumlahannya ada penjumlahannya kalau misalnya di bawah berapa itu enggak bisa lu sebenarnya. Kalau di atas berapa baru bisa. Serem juga. Capek nggak sih? Bahkan kayak pindah rumah juga bagusnya tanggal berapa? Ngadep rumah bagusnya ngadep kemana? Bagusnya mana? Gak tau. Feng Shui sih. Feng Shui itu bagusnya timur kan kalau Feng Shui. Oh iya, terus nggak boleh. Tergantung daerah. Iya. Nggak boleh ini kalau tempat tidur nggak boleh ngadep ke pintu. Pintu. Iya nggak boleh ngadep pintu. Tapi emang bener sih kayak kalau secara logika tuh. Kalau emang iya ya. Iya kan kayak kamu lagi tidur deh, tapi kamu ngadep pintu kan gak enak ya buat orang. Iya. Kan itu seperti. Ya. Ya. Ya, gue kenapa harus bisik-bisik, gak usah bisik-bisik juga sih. Oh, emang enggak apa-apa. Bahasanya sangat Antam BBCA. Oh, ini ke jagoannya Kanovaro nih. Apa? Dia ngomongin Antam sama BBCA. Eh, ya, guys, gue tuh Antam. Habis itu ya. Kita dari serius? Antam, gue utung Antam, coy. Itu ya saham ya. Saham. Makanya kalau pegang saham Antam di home aja. Antam. Ingat enggak sama? Tolong ajarin aku main saham. Saham tuh harus siap-siap. Siap-siap pergi. Siap. Kalau aku tuh nggak boleh takut. Apa ya, nggak boleh takut. Ya itu sih harus. Nggak harus standby juga nggak sih? Tergantung canggahnya sih. Kayak kakak aku tuh pas kapan itu. Iya, bapak main satu. Yuh, jam 3. Kenapa? Tutup. Saham. Gitu. Oh iya, ngecatu itunya ya kalian. Aku sebenarnya. Tapi memang ya guys, di usia muda 20-an emang harus mulai investasi. Iya. Dia pengen invest ke bukan cuma materi tapi ke diri sendiri juga. Jadi contohnya investasi. Membaca buku. Investasi ada investasi aku uang sama investasi leher kepala. Leher kepala itu leher kepala. Ilmu lah. Oh, maksudnya ilmu. Mantap. Invest jangan trading. Aku senang kalau dikasih aku buku. Ya aku kemarin Gracia ulang tahun aku kasih itu ya buku Dear Tomorrow itu by... Dear Tomorrow dari Kak Putri guys. Kak Putri kasih aku buku juga Dear Tomorrow. Iya itu ya Atomic Habits kalau Sani. How to be a good person. Ya yeah. Tapi Sani udah good kok. Air mancur baling-baling bangun. Iya. Dadah. Mau ngapain? Duitnya nanti ya? Oh iya ya. Kak. Apalagi dong kita ngomongin demi kejauhan. Dulu tuh ada radio, bukan radio. Jadi tuh ada pengalaman. Kamu dikit boleh gak? Aku mau ambil. Oh gitu, boleh. Ih, oh, ada es krim nih mau. Gini, dulu ada mainan. Ini ada mainan. Ih, mau. So from the book, from one book, you pick one random book. And then, ini ada mainan tuh di radio Jepang. Jadi kita... Gue halaman 30. Bukan aku TikTok. Apa sih, Kak Putri? Aku kan ikut TikTok. Jadi buka set, terus ada satu kata. Kemudian kita ngomongin tentang itu. Ada di Jepang. Misalnya nih aku buka set. Pillow. Pillow. Bantal. Terus cara ngomongnya gimana? Misalnya nih berarti apa yang berhubungan tentang bantal? Tidur. Tidur. Soalnya posisi tidurnya gimana? Terlentang.
terlentang aja. Pasti selalu, untuk awal tidur pasti terlentang. Cuman kalau kadang tengkurap. Serius, aku tengkurap gimana? Tengkurap, ya gini kalau tidurnya. Emang begini, bukan yang biasa kalau tengkurap tuh begini ya? Satu tangan di samping ya? Kadang gitu juga, tapi tengkurap. Tapi kalau enggak ngadep samping yang kayak kepompong gitu tau gak? Oh, tau. Tapi enggak meluk bantal, enggak meluk guling. Emang kamu enggak bisa pakai guling? Bisa, cuma aku kalau ke samping itu lebih suka kayak kepompong gitu loh. Coba di showroom, oke guys, kita lihat pose tidurnya Sunny dalam bentuk kepompong. 3, 2, action. Gak kelihatan. Kakinya diangkat. Tapi gak meluk guling. Sama tengkurap, aku suka tengkurap. Kamu suka tengkurap? Suka. Lah, tapi aku paling suka terlentang, bener-bener kayak tidur gini. Oh, tapi tangannya di sini dong? Iya, kayaknya kayak gini aku tidur. Bukan di samping? Enggak. Aku malah gak enak, kalau misalnya di sini kayak berat gak sih? Apa? Berat kok aku nih, ini serum Gracia. Iya, dulunya si Gracia soalnya lagi beli. Gracia lagi ambil ice cream. Aku suka kayak gini tidur. Gini? Kalau enggak meluk boneka. Kayak gini aku. Tapi bukan guling. Emang kamu enggak bisa kalau maksudnya kamu tidur bisa enggak pakai guling? Bisa. Ya aku enggak bisa lah kalau enggak pakai guling. Aku bisa. Aku kalau misalnya awal tidur pasti terlentang begini. Iya. Entah ini boneka atau apa. Kalau aku kayak gini. Kan kadang-kadang sambil berdoa juga kan. Jadi aku berdoa kan gitu. Berdoanya begini? Ya enggak. Maksudnya kalau sambil tiduran kan ya kadang tidur langsung tidur. Oh. Seru kan? Oke. Okay. Kita coba lagi, kita melihat kata random dari buku ini. Jeng jeng. 18. 18 gimana? 18 tahun tuh aku tahun berapa ya? 2018. 2000. Kamu kan 99. Aku 98. 98 kali. 2002. 2000 berapa ya? 18 tahun. 2016 ya berarti. Enggak dong, 2017 itu kan aku 17. Kamu kan berarti 2018, 20 tahun. 2018 masih, masih. Yaudah, image kamu, orang yang umur 18 tahun itu kan berarti mereka baru dewasa kan? Menurut kamu, kayak Krisna deh, Krisna umur berapa sekarang? Adik kamu? Adik aku kelahiran 2020, 21 tahun ini. Oh, bukan. Yaudah, yang umur 18 siapa ya? Ya aku deh, aku aja. Yaudah, kamu 18 gimana? 18 tahun Sani aku. Sani 3 tahun yang lalu gimana sih? 3 tahun yang lalu berarti pas Suzukake. Suzukake tuh aku 17 tahun. Berarti iya. 10, 5, 7. Jadi bingung gimana sih? Guys, kita emang aku aku Suzukake tuh umur berapa sih, Gi? 17. 17. Oh, berarti habis Suzukake. Habis Suzukake. Kok bingung sih? Enggak. Suzukake 3 tahun yang lalu. Suzukake 17 ya, Ci? Itu udah 19 emang ya? 18 tau? 19 tau Ci, 19 inget aku. Bingung gak sih? Coba ya kan, 98, 10 Suzukake. Ya waktu habis, Suzukake berapa tahun lalu? 4 3, lupa gue ih. 2017 Suzukake gitu. Rhapsody High Tension 19, aku inget yang kamu ini. Hai Selin. Hai. Sekarang kita lagi main game ngobrol berdasarkan kata random di buku. Lagi ngomongin 18, tapi kita semua gak ingat apa yang terjadi di 18. Itu 2017? Iya. 2018? Iya. Soalnya 2000 atau 2019? Aku 2001. Udah. Cancel guys, thank. Kalian masih ingat gak sih es krim apa yang dikasih Azizi terus mulai? Gara-gara aku taruh di sini. Ini dia. Tidak berbentuk. Kita lagi main game, ngobrol sesuai dengan 18 tahun tuh kata random di buku. Berikutnya. Oh, ada dua ini. Sini telin. Berikutnya. Razor. Pisau. Pisau. Kenapa? Apa pisau maksudnya? Ada enggak pengalaman kamu putus pisau atau benda tajam? Pernah sih pasti. Pernah. Sini kamu showroom juga deh. Kamu tau gak? Sini benda paling tajam apa? Lidah manusia. Iya. Betul. Ya, benda. Gak tau benda. Ini. Kertas. Oh. Buku. Buku ya. Atau ujung kertas buku? Kayak gini, kayak set gitu. Oh set, iya. Sering iya. Aku gak pernah. Jeng-jeng. Sani pernah gak ada pengalaman terluka karena benda tajam? Enggak. Enggak bohong, itu inget gak waktu kena botol di kaki? Iya. Iya aku sering kalau itu mah. Berarti waktu kecil aku juga pernah nih di sini. Iya yang kena itu kena kaca kan. Aja.
Ya, tapi aku jadi agak ini, jadi agak aku ada sering kalau misalkan lagi bantu masak itu yang buat ngupas gitu. Oh iya, ngupas buah atau apa ya? Pernah juga sering lagi nggak jam beringat ada kerjaan sering tapi malas tuh. Guys, pernah nggak sih lu merasa malas kerja? Pernah kan? Pasti semua orang pernah. Serajin-rajinnya orang pasti pernah merasa malas. Kalau nggak ada kata malas, kalau nggak ada kata rajin. Iya, kalau nggak sebaliknya belum kamu ngerti nggak? Kayak pengen kerja tapi pengen santai juga gitu. Tapi kalau lagi santai pasti pengen kerja, tapi pas lagi kerja pengen santai, kayak kocak ya. Namanya juga manusia. Cerita dong guys, hari ini gimana kerjaannya, WFH atau WFO? Ngomongin dong kak, ngomongin apa lagi ya kita? Aku capek, ya tapi ngomongnya udah banyak. Aku tuh kayak dalam satu hari kayaknya cuma boleh ngomong 10 menit. Exclusive. Let's see. WFO katanya WFO. Baik yang WFO kak. Kerja kayak semangat ya guys. Kuliah from home. Shani gimana perasaannya habis wisuda? Udah ya? Senang. Udah? Udah. Senang doang. Iya. Dan gak nyangka. Kenapa gak nyangka? Karena gak nyangka aja. Lulusan berprestasi non akademik. Shani Indira Nasio. Wih. Aku gak nyangka katanya emang dari awal aku gak expect. Kamu ganti handphone? Iya. Bagus ya, yang baru. Apa sih? Udah dibilang. Iya, gak nyadar aku ngapain. Udah dibilang apa sih? Udah dibilang orang keraton. Iya, orang keraton. Sultan. Amin. Amin. Saat ini kalau jadi sultan, please aku mau tinggal di villa di Jogja. Yang di pegunungan. Ada punya teman aku kerja di situ mau. Tapi pengen jalan. Teman aku kerja di situ, oh, ya? Di villa itu. Mau deh, aku kapan pengen aku pengen staycation. Yuk. Bikin besan apa kesana? Yuk, boleh. Mau kelihatannya aku gimana? Nggak, udah sih ya. Elah, kamu mah nggak enak gitu. Nggak, tapi kita harus belajar menerima pujian orang. Iya sih, aku lagi belajar itu. Padahal banget belajarnya. Sama. Enggak, sumpah kakak perhatiin aku sekarang kalau dipujuin aku bilang makasih. Nanti dalam hati kayak enggak enak gitu. Oh, ngerti gak sih? Harus terima kayak gitu. Harus terima dengan tulus. Gue lagi belajar kayak gitu. Karena iya, karena selama ini aku kalau dipuji kan kayak enggak. Iya, kayak suka menolak gitu loh. Enggak, kayak gitu aku selalu bilang enggak boleh gitu. Tapi sekarang bukan sekarang aku sudah mencoba banget. Apakah para penonton yang ada di sini juga bisa menerima pujian dengan hati yang tulus? Aku bisa. Selin bisa. Selin gimana kalau showroom juga? Tadi aku pengennya showroom. Udah ya? Hah? Lagi pengen istirahat ya? Iya. Ngerti. Aku baca ada komen yang seru gak sih guys? Gelasan TV up dong, lagi 2 minggu sekali. Jangan deh, maaf. Saya gila pujian katanya. Siapa? Ada yang komen, jangan terlalu gila pujian tau guys, nanti kalian ya, kalau nanti berpresentasi ya. Iya, kalian kalau lagi dapat pujian betul, jangan sampai hidup tuh cuma mengejar pujian. Betul. Betul, jangan mengejar ekspektasi orang lain. Oke, 2 minggu sekali, jangan please 2 minggu sekali gue bohong guys, maaf ya. Jangan lagi sibuk. Lagi hektik banget guys, sumpah deh. Benar-benar lagi banyak banget. Maaf ya. Kita aja member kadang kayak enggak punya waktu. Tapi member tuh aku selalu apa ya? Maksudnya, numpuk latihannya tuh numpuk. Iya. Numpuk semua. Betul. Di header tiap minggu. Numpuk. Jangan mengejar pujian, kejarlah pujaan. Pujian hati. Pujaan. Bagus ya kalian bijaksana semuanya. Alhamdulillah. Warga Syarul. Iya, ada kecoa. Cakos. Ada kecoa. Ini nih, cakos sih. Ada kecoa guys, takut. Ini gak ada kucing, ada orang.
ada kecoa, ada kucing-kucing. Ada apa ini? Ya. Siapa ini? Ini sih. Apalagi bulan Februari ini padat banget. Betul, bulan Februari aja kita latihannya udah dari bulan Januari. Gimana tuh ya? Untuk yang bulan Februari kita udah latihan dari Januari gitu. Otaknya udah persiapan otak. Enggak apa. Tapi emang member tapi aku kangen sih sama masa-masa ini. Masa-masa sibuk ya. Ya, karena tahun lalu kayak kosong banget gak sih? Mm-mm. Baru sibuk tuh belakang-belakang. Jadi kayak ya udah, emang kerjanya emang harusnya kayak gini kan. Jadi menikmati betul. Aku sangat menikmati. Seru ya? Ini mau apa sih? Seru. Semangat, iya semangat. Capek. Mortal instrument. Oke guys. Bye Uma. Uma. Ya. Pasti kembali bekerja. Hai Uma. Tapi ingat aku harus menyelesaikan sebuah dokumen. Aku mau, kamu mau jemput? Aku juga. Dia aku belum bilang lagi. Aku juga. Belum bilang. Lupa. Mari kita ngomongin hal yang serius bersama Sania Garcia. Jadi kita ngomongin apa aja? Kalian siapa yang isi PPS formal ya? Kenapa? Oh, showroomnya isi PPS ya? Kita juga bertiga. Dia Shanin. Gresyanin. Tapi ya. Kenapa? Hati-hati dalam berbicara. Ini tapi apa? Takut-takut aja di hati-hati dalam berbicara ya, Bun. Tapi ya apa? Jujur. Kita main game deh. Ya apa? Balik lagi jujur. Udah beresin kursi demi apapun. Dia udah beresin kursi enggak? Udah beresin kursi. Balik lagi, yeay. Oke, okay. Duduk lagi nih. Udah berdiri padahal. Udah beresin kursi, iya. Udah dimasukin lagi. Oke, okay, main ini ya, apa namanya? Jawab cepat ya. Enggak boleh pakai mikir. Harus langsung sap gitu jawab ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Hal yang kamu enggak suka dari Gracia? Tak. Labil. Hal yang kamu enggak suka dari Sani? Tak. 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 Mata. Apa-apa. Belajar berpikir cepat, mari kita belajar cepat. Oke, lagi agresi. Hal yang kamu enggak suka dari Sanita? Ih, males ah. Bentar. Tolong guys. Kayak tahu enggak sih obat itu apa namanya? Peningkat konsentrasi ginkgo biloba. Aku udah minum ginkgo biloba. Apa ini? Apa Ge? Ih, apa? Gresia, apa? Yang kamu suka dari aku? Pasti ada. Hansi, aku bisa tuh, aku gak tau. Katanya mau semikir, jadi aku gak mikir. Apaan sih, kakak? Udah, berikutnya. Yang kita bisa. Yang kamu, hal buat Gracia ya. Ya, maaf, lupa lagi. Buat Gracia ya, hal yang paling kamu suka dari Sani, tak? Sabar. Ya, Sani, hal yang paling kamu sebelin dari Gracia? Sebel lagi. Mudi. Tuh kan, aku tuh gak bisa. Aku tuh gak ingat negatifnya orang, susah banget. Coba lagi. Oke. Okay. Ih, mau. Mau dong, mau jawabin satu. Makasih. Oh, keren Tai Chan. Hal yang... Oh iya, nanti lagi. Apa? Aku lagi, aku bisa. Gak usah dengerin ya. Hal yang paling kamu sebel dari Sani? Wah, kok bertanya sama kayak tadi? Iya, aku bisa. Tadi bisa. Kadang keras kepala. Bukan keras kepala sih. Lebih kayak, kalau misalnya dia udah mikir itu, dia pasti bakal maunya itu. Ngerti gak? Bakal ngelakuin hal itu. Ngerti gak? Okay. Iya gak sih kamu kayak gitu kan? Walaupun misalnya orang lain misalnya ngomong apa, tapi pasti kamu tetap lakuinnya hal yang kamu udah pikirin dari awal. Iya. Oke. Okay. Berikutnya, barang Gracia yang masih ada di sini. Barang Gracia yang masih ada di sini. Apaan? Sabun cuci muka. Oh iya, ketinggalan itu aku yang ketinggalan guys. Berikutnya, barang Sani yang kamu pernah hilangin. Tadi concealer sampai hilang tapi ada ternyata di kotak makeup aku concealer Cushani. Seru guys. Mantap. Apakah gini Gracia TV? Terus jangan-jangan karena ya permintaan maaf enggak lu nge-like deh. Oke. Okay. Yang Gracia suka dari Anin. Kreatif. Yang Sani sebelin dari Anin.
jarang ngechat aku. Jarang dicet. Cisani pengen dicet. Kasih pengen dicet. Tapi enggak pernah ngomong. Siapa member teman dekat kamu yang paling slow response? Kamu sendiri yang paling slow response. Iya, tapi dia slow response aku sendiri. Satu hal yang kamu sebenarnya, Bu Sania, satu hal yang kamu pengen minta maaf ke Gracia. Kadang bodo amat. Suka bodo amat. Enggak tahu, kamu enggak suka bodo amat. Oke. Okay. Buat Gracia, pengalaman kamu pernah dicuekin sama? Ini baru ceritain. Ya, kapan apa yang ceritain? Kayaknya kapan ya, Ci? Sering kayak sering deh. Soalnya Cisani kalau misalnya aku diem dia juga diem. Jadi aku kadang bingung. Kamu pernah diem-dieman lama gitu? Enggak, bukan diem-dieman yang kan bukan diem-dieman marahan, emang diem aja kayak nggak tahu mau ngomong apa atau kayak lagi nggak pengen ngomong kan kadang orang masa harus ngomong terus gitu kan ya sama-sama lagi nggak pengen ngomong jadi diem. Diem-diem diem aja kita. Diem aja bener-bener diem. Kayak kemarin kita habis kapan? Kemarin ada kegiatan yang gitu. Terus kita kan jauh kan dari Jakarta ke Bekasi. Yeah. Kita di mobil diem-dieman nggak ngobrol. Oh iya. Dan aku cuma makan. Aku sih makan ya. Aku sih makan. Aku dengerin musik. Terus main. Udah. Gitu sih. Iya. Ya kayak emang lagi butuh waktu buat dia sama dunia dia. Iya. Ngerti gak sih? Ngerti. Sebenernya kita tuh kayak punya sisi introvert masing-masing juga gitu loh. Iya. Oke. Untuk Sani. Pendapat kamu tentang Vincent? Iya. Coba dulu. Lucu. Kenapa lucu? Bukan lucu sih. Maksudnya aku lebih keheran gitu loh karena kan kenapa gitu ya? Iya, gitu. Vincent. Kenapa kok kan tiba-tiba ada gitu. Iya, aku juga bingung sih. Fansnya aja yang pengen. Tapi kemarin komentarnya baik banget, Kak. Gua juga kaget juga kayak gitu. Iya. Ih, padahal kan Vincent soalnya banyak peminatnya. Kenapa? Banyak peminatnya pasti. Ngerti enggak sih? Ngerti enggak sih kayak misalnya itu karena lucu. Heran gitu loh. Oh iya. Kok lucu kok ada sih gitu. Oke, berikutnya. Gracia, pendapat kamu tentang Grenin? Ya, gimmick ya. Yang gimmick. Bukan gimmick, bukan maksud aku gimmick. Jelaskan. Maksudnya apa ya? Enggak tahu. Maksudnya be aja ya udah bohong karena selalu ada aku di antara kamu sih Grenin Grenin di antara apa kok kamu salting gak sih Grenin ya udah Grenin showroom yang penuh api jeng penuh api takut enggak lah Grenin bukan gimmick bercanda canda gimmick takut nanti direkam terus kirim kasih Anin takut. Kenapa ya tadi aku nangkapnya Shanin tau bukan Jenny? Enggak deh. Serius. Shanin, emang pernah ngomong tentang Shanin gimana? B aja. Itu jawaban aku bukan Grenin yang B aja, Shanin yang B aja. Okay, karena ada selalu ada Grenin di antara Shanin itu maksud aku tadi. Oke, next. Next. Sekarang udah pertanyaan kalian sebagai senior. Oke. Okay. Harus jujur ya. Harus jujur ya. Lontongnya kagak dipotong. Nanti di fotonya pakai sendok. Kocak. Asat. Apa nih sebagai senior? Aku jawab jujur. Sebagai senior ya. Karena aku mau jadi senior yang baik. Asik. Pendapat Shani dulu ya. Pendapat Shani tentang. Ini kalau aku jawabnya jahat enggak apa-apa? Enggak apa. Pendapat Shani tentang Kristi. Kristi polos. Kekurangannya? Itu kekurangannya terlalu polos. Ya? Gimana biar dia lebih baik? Maksudnya, menurut aku ya dari sisi kakaknya juga jangan terlalu kayak. Sisi aku. Bukan kakak. Maksudnya kakak tuh kita gitu. Oh, seniornya, iya. Senior jangan terlalu kayak menganggap dia tuh kayak anak kecil terus gitu loh. Karena ya mau sebagaimanapun ya dia lama-lama akan jadi dewasa. Kalau emang dia terus digitu-gituin. Dia kan ngerasa kayak, oh aku masih anak kecil gitu. Jadi makanya aku kadang kalau sama anak-anak ya kayak, yaudah yang dia masih kecil tapi aku gak terlalu kayak, kamu lucu banget, gini-gini. Karena aku emang pengen,
dia ya jadi dewasa. Bener, gitu. Bener, bukan bener. Berarti bukan berarti masih kecil terus kita harus bikin dia jadi kayak, oh kamu masih kecil, enggak gitu. Nanti kasihan dia nih, dia ini enggak bisa berkembang, guys. Bener. Apakah Shani pernah mendapat pengalaman seperti itu? Enggak. Enggak ya. Justru kamu enggak dianggap kayak anak kecil ya? Iya, aku enggak pernah dianggap kayak anak kecil. Jadi aku kadang kalau ngeliat digituin kayak, oh kayak gini ya gitu. Aku kasihan ke anaknya. Gitu deh. Kak mau satu. Kalau kan of course. Itu emang lebih banyak buat kita kok. Berikutnya, Gracia. Hah? Siapa? Siapa? Siapa member tim Katri yang paling jangan deh. Apa? Nah, jadi langsung aja ya. Apa pendapat kamu tentang junior kamu yang bernama siapa? Ayo, request dong guys. Request aja. Tim yang nggak usah dari tim yang maksudnya dari tim yang apa aja juga boleh. Ah, mak komennya ya udah. Gua. Kok enak sih aku jadi pengen beli ini. Ini yang di itu ya? Cet. Mau. Ya kak. Maaf ya kak Putri. Ini aku beli ah. Bener-bener ya komennya gue pikirnya udah ketahuan. Komennya. Tapi emang pengen. Bener. Kok nggak ada sambelnya sih ini? Ada cuma aku nggak pakai. Kenapa? Aku nggak suka pedes. Kalau mau ambil. Kak Putri nggak suka pedes sejak kapan? Dari dulu kali ya? Baru tau. Aku baru tau kamu ntar gak makan pedas. Iya, gak enak. Udah berhasil aja sama pendapatmu tentang tim T. Tim T yang kalah. Ya, sekarang ada Selin kan? Gimana sih? Banyak, banyak new fresh. Member yang fresh. Aku pengen tahu positif negatifnya dari situ. Positif negatifnya? Positifnya? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya banyak anak-anak baru kan, zaman sekarang kan generasi yang sekarang itu kayak lebih kreatif. Lebih ya, lebih kreatif sih karena di teknologi yang digital-digital juga. Tapi negatifnya enggak boleh makin manja. Dia tuh harus makin mandiri. Heeh. Setuju. Ya. Iya, enggak boleh jadi manja gitu. Tapi bingung ya soalnya kayak kita nggak mau manja nih, tapi emang kayak Gen Z sekarang tuh masih generasi yang anak kebiasaan tuh, dengan manjaan itu bukan manja sih, kayak emang mereka tuh lembut gitu lah, lebih apa ya, lebih lembut gitu katanya, nggak sih? Enggak ya, tergantung orang sih. Kalau emang jambul hatinya ya, dan mungkin juga di rumah mereka itu belum pernah diperlakukan yang terlalu gimana gitu ya, kan disiplin, ya. Iya, terlalu keras kayak gitu sama itu, orang tuanya gitu. Mungkin kan juga keras banget. Oke, main lagi yang lebih ringan ya. Nah, bingung gue yang ringan-ringan susah gue. Ya udah yang berat-berat. Jangan, hari ini capek yang berat. Ini termasuk berat sih. Malah nyenteng. Now ini, tapi bingung kan. Buka aja lah, mau kesel gak sih? Menurut kalian, ada gak junior yang lucu? Eh jangan deh, nanti bias. Jangan. Jangan, nanti ke GR-an. Apa? Junior yang apa? Enggak jadi. Selain itu. Oh ya, gimana ini deh. Gimana kalau gini? Sambung kata, saya pakai nama member JKT semuanya dari X sampai yang masih ada sampai sekarang. Misalnya nih aku bilang, Sani, Indah. Hap. Oke. Okay. Hapsari. Yang gitu-gitu ya. Oke. Okay. Coba ya. Kita mulai dari C. Ini kakak bukan buat aku. Ini kamu buat. Ih gemes, makasih. Ya, kita mulai dari C ya. Siapa duluan? Dari Tani. C. Cika. A. Kamu A. Amir. Oh gitu. Amir. Kenapa kebalik? Amir dibalik. A. Corona, Corona. A. A lagi, Cong. Banyak, boleh, X juga boleh. Banyak, A. Amanda. A, A lagi. Kayana. A. Oh iya, A semua ya. A. A siapa lagi ya? Banyak. Amel. Amel, L. Lala. A. Lah. Azizi. I. Indah. H. Tadi H. Harlan.
Kamu. Dia. N. Nanda. A. A. Anin. N. N. Nanda nih. Nggak boleh. N, N, N. Kanovinta. Oh, A lagi. Oh iya, A lagi. Baik banget sih. Yang kalah nanti dihukum. Dihukum kah? A, gak sih A kamu? A, aku. Aya. A lagi. A lagi. A, Ara. A lagi. A lagi A. Ashel. L. 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 Kalidia. A lagi. Abel. L. Lintang. G. Gracia. Gebi. Ye. 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 Jessica. Tamara. Jessica, Jessica. A lagi. A lagi. A lagi, coba A baik banget. A. Ih nyontek nih, ini nyontek. Siapa sih? A siapa ya? Jangan bantuin dong guys. A siapa kak? A siapa lagi ya? Ada banyak. Banyak kak, ada ya satu ya? MJ. Ah, apa tau? Kamu banget. Oke, kalau misalnya nggak bisa hukumannya adalah habis ini Gracia post. Oh ya, habis ini gue kasih satu ekspresi ke Gracia, Gracia harus melakukan itu di showroom. 3, 2, 1, neng. Siapa? Oke, hukumannya adalah ekspresi. Ntar, gue share satu gambar ya kan. Oh. Bener-bener niat betul. Gracia, apa kamu siap? Anastasia Narwastu Teti Handuri. Afika belum. Afika. Grafika Aurel Ariel. Ariel, oh iya. Ariela Angel. Oh. Gracia, tirukan, emoji. Belum suka pakai emoji, Pak. Emoji apa? Ini ya? Emoji gue ya? Ah, langsung Mades. Hai. Asa gak sama ya, Jo? Hei, Mas. Gak sama Asa. Cuma di komen, gue showroom. Bye bye. Asa gak sama. Asa gak sama Mades. See you tomorrow. See you. Gas ya, Yoka. 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 Tirukan emoji ini. Oh, emoji. Tahu enggak emoji apa? Ini boleh masih enggak boleh? Enggak. Ya udah, 3, 2, action. Ya, silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Lanjut, lanjut. Lanjut. Sekarang nama-nama kayak pencet nama dasar ya? Iya. Nama-nama kota? Kota, oke. Okay. Oke. Okay. Mulai dari huruf karena aku Uma, U. Urbanistan. Urbanistan. Uzbekistan? Iya. Itu negara? Negara. Ya kan tempat. Kota? Kota, U. U. Ada. Indonesia kan ada? Ada. Ibu kota Sulawesi. Apa? Tenggara. Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara ya? Sulawesi Selatan. Bukan. U. Ungaran. Bukan. Ungaran Sulawesi Semarang tahu. Emang ada? Ada. Ungaran. Apa sih? Ungaran. Oh iya, oke. Okay. N. N. NTT. Ini nama, enggak dong, kota NTT kan provinsi. Oh, kota. Kota. Tempat aja lah. Enggak. Kota N. Kota N. N. Kota ada Aceh aku, Darussalam aku. Nangru Nangru ya Nangru Aceh aja Darussalam. Oke, okay. M Manila kota kan M Manila kota. Oh iya ding negaranya Filipin. Oh boleh lo boleh apa tadi Manila A. A lagi A. A apa lupa. Eh tebak-tebakan itu yuk kak, plat mobil, plat. Eh nggak bisa. Seru, tapi aku suka lupa. Tuh kamu jawab dulu, kalau nggak dihukum. Ya?
banyak banget saat 3, 2 Aceh. Udah tadi Aceh. Aceh provinsi, bukan itu. Oke, 3, 2, 1 nenek-nenek. Sani tirukan ekspresi emoji ini. Itu apa sih? Oh, itu gini kan. Bukan. Gini yang. Yang. Itu matanya merah tapi gini kayak. Ulang. Ayo, siap. Itu. Untuk di screenshot 3. Ini jelek banget. Di screenshot 3, 2 action. Yang matanya itu ke samping gini loh, nih, yang matanya gini nih. Kayak gini nih. Nih, yang mata gini, gini nih. Iya, tapi dia merem. Tapi dia merem. Ya gitu. Ya itu. Tadi kayak gitu Sani merem. Kayaknya merem. Kurang. Nanti kita nyedemi yang merem, yang lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Berarti bilang kita emang jelek ya. Enggak, maksudnya Cici masih cantik kurang. Merem. Kayak gini, kayak gini. Oke, screenshot 3, 2, action. Screenshot guys. Yeah. Dia pasti cantik mah. Aku sebenarnya senyum cepot. Senyum cepot. Paling gampang. Apa sih plat mobil? Plat mobil. Bisa, ibu nggak tahu ah. Aku juga nggak tahu sih. Susah tahu. Cuman tahu B doang sama D. D Bandung. Surabaya apa L? Lupa ya. A, B, A, D, A, A aku tahu. DK. Deka Bali. Mana dong? KT Kalimantan Timur. Kenapa bisa B Jakarta? Kenapa enggak J Jakarta? F Bogor ya? Iya F Bogor. A B Jogja. Ada yang bisa menjawab mungkin guys? Kenapa B Jakarta? Cirebon. Semarang tuh apa ya? Itu kan aku deh. Semarang kayaknya SD. SD kan Semarang. Dia Bandung ya. Aku duluan. Udah. Dadah Selin. Dadah. Hati-hati Selin. Dadah. Bye-bye. Dadah. Salam buat Mama. Karena Batavia tuh katanya, Be Batavia. Oh gitu. Semarang baru tahu. Oh, gitu. Karena dulu namanya Jakarta, Batavia. Ya? Emang terus kenapa Bogor itu F? Bogor. Oh, Semarang Bogor. H. Semarang H, iya bener. Ya. Udah beli di atas, lagi makan. Udah beli, dateng, lagi makan. Ya. Fogor. Bukan gitu, maaf G. Lu kan apa, Sotian? Iya. So pasti, sudah pasti. Emang iya? Oh iya. Bisa kan kita? Iya. Kemarin sampai jam berapa? Kegiatannya sampai malam. Wow. Pagi. Luar biasa. Gitu deh. Guys, kita ngomongin apa lagi nih? Tolong dong kasih topik. Aku mau ngomongin yang serius ah. Ih. Ayo dong yang serius. Ngomongin yang serius. Vaksin. Ngomongin seriusnya bulan apa sih? Februari ya? Februari. Menurut kalian kenapa Februari itu identik dengan coklat dan Valentine? Karena bulan kasih sayang. Ini misalnya ada yang kasih kalian coklat, menurut kalian perlu balas gak? Perlu, tapi tergantung sih, tergantung kan, nggak tahu orangnya. Misalnya yang kasih, misalnya ya kemarin Zee kali kasih coklat ke anak-anak pinjai, kalau Zee kasih ke kalian juga, kalian bakal balas dia nggak? Balas. Ah, nggak sih, tapi mungkin bukan coklat ya. Apa? Iya ya. Enggak harus coklat. Enggak. Topik ini tidak terlalu. Tidak terlalu menarik. Dan saya putri. Menarik. Ada enggak pengalaman waktu sekolah dulu kalian terima coklat atau ngasih coklat? Pernah. Cerita dong. Ini enggak apa-apa emangnya. Kalau terima aku boleh enggak cerita? Boleh. Aku dapat dari adik kelas. Terus? Terus? Emang enggak kalau suka dia kan? Terus aku balikin. Lu serius? Dibalikin dong, kalau aku jadi sih aku makan aja. Maksudnya nggak enak. Maksudnya nggak enak terima. Tapi kan, dikasihnya langsung aja. Kalau aku dikasih di meja. Selesai masa SMP, kelas 1. Iya, aku sering. Iya, kamu tahu kan buat aku. Iya. Kita ini doang, boleh nggak sih? Janganlah. Belum masuk JKT itu. Pas masuk JKT udah nggak ada lagi ya, masih coklat, Kak Putri sih. Gue pernah kasih ya dulu? Iya, Kak Putri yang ngasih coklat maksud aku. Kak Putri. Udah gak ada dari Kak Putri.
cerita, ih gak mau. Siska juga ngasih aku coklat pernah. Janganlah, jangan cerita, gak enak. Takut. Soalnya nih kalian ngasih coklat ya, kan misalnya kalian mau bikin coklat ya. Coklat kayak gimana yang akan kalian bikin? Ini kayak tema MC udah gak jadi ya? Gak menarik guys, sorry ganti. Bikin sendiri. Tema MC. Cerita dong, ini cerita apa nih? Aku pernah bikin coklat sama temen aku waktu buat Valentine gitu kan. Terus gak enak. Coklat kayak coklat lilin gitu. Banyak gak sih orang yang itu kayak misalnya mau bikin coklat ceritanya. Tapi akhirnya cuma beli coklat biasa, terus dilelehin ditutup lagi. Iya, emang kayak gitu. Kayak gitu. Emang cara bikin coklat yang bener? Gak tau. Awal kayak gimana, gak tau kan? Pasti dari coklat kan, bikinnya dilelehin. Cerita apa nih, pengalaman horor? Kok banyak yang bilang horor? Gak mau pengalaman. Kata kalau udah suka hantu ya? Aku gak pernah ada pengalaman horor. Waktu itu yang pas sama Vini bertiga, siapa sih yang horor itu? Vini ya? Yang di Kedaloka ya? Sama yang lihat di tempat itu? Gajar. Kamu ya? Gak aja. Aku gak pernah, alhamdulillah. Tapi kocak ya gini, jadi dulu waktu sekolah kan kadang-kadang anak SMP kan suka cerita kan? Iya kan? Terus kayak misalnya anak-anak lain cerita, eh gue pernah ngeliat ini di sekolah, gue pernah ngeliat ini di WC gitu. Terus kayak karena aku kayak nggak mau kalah jadi kayak ngarang cerita gitu loh. Eh pernah sih kayak gitu? Enggak pernah ngarang. Oh Kak Putri Pak, emang orang paling ambisius deh emang. Gak akan pernah mau kalah. Segala cara dihalalkan. Pernah gak sih penonton showroom Grayson sekalian, pernah gak sih kayak gitu? Kayak teman-teman lo nih cerita suatu hal, terus kayak lu gak mau kalah, atau lu gak mau kayak kelihatan bikin-bikin cerita. Iya, lu gak mau ketinggalannya bikin cerita gitu, pernah gak sih? Pernah, gue tau lu pernah semuanya, gak mungkin gak ada yang gak pernah. Aku gak? Pernah dong, kagak. Ada yang enggak, ada yang pernah, enggak pernah. Jadi kemudian kita belajar bahwa bilang bohong tuh enggak baik, guys. Betul. Coba Kak, kalau Kakak balik ke beberapa tahun lalu, hal apa yang pengen Kakak rubah dari diri Kakak? Dan dirubah? Dari siapa? Ah kenapa sih dulu aku tuh misalnya punya sifat kayak gini gitu, kenapa sih aku kayak gini gitu, apa yang pengen dirubah? Yang kayak bukan menyesal tapi pengen. Iya gitu, gimana ya, agak disesali tapi bukan menyesal ya. Kenapa sih dulu aku tuh kayak gini gitu, apa gitu kamu gitu? Apa kata? Ada cuma kalau aku mah pasti soal percintaan. Nyambungnya percintaan aku. Karena aku tuh tipe yang menurut aku tuh salah, misalnya kita salah di dalam hidup, tapi itu harus jadi pelajaran, jadi gak boleh nyesalin gitu loh. Iya betul, aku juga gak nyesal. Jadi yang cuma satu yang bisa penyesal tuh, itu doang. Apa? Ya itu, lihat lagi. Apa Ci? Ci, apa Kak? Enggak, yang mana? Yang itu lah. Yang mana? Kalian tau lah. Kayaknya itu deh Ci. Yang itu bukan sih. Itu kan? Kan semua jaketnya tau deh. Hah? Kan semua jaketnya tau deh. Oh iya. Nggak, ini tentang yang mana sih? Yang mana? Tentang apa? Percintaan. Penyesalan kan? Penyesalan. Iya, penyesalan apa? Maksudnya penyesalan, karena sama dia? Enggak. Maksudnya penyesalan apa? Penyesalan karena membuat sebuah kesalahan yang membuat kita jadi nggak bisa bareng lagi. Oh. Gitu. Seandainya gua nggak melakukan satu kesalahan itu, mungkin kita masih sampai sekarang gitu. Masih kayak, yaudah. Oke. Berhubungan baik sampai sekarang gitu. Iya. Karena berarti itu semua karena Kak Putri. Ya. Semua kesalahan saya. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan sendiri. Bagus. Seru. Lord of Bucin. Apalagi tahu kan saat sebucin apa itu Libra. Aduh. Ya parah Libra. Waktu bucin itu terjadi. Aduh parah. Bucin kadang aku bucin tapi kadang aku kayak nggak menunjukin gitu gimana. Oh, iya sih. Iya dia Cisha sama aku aja bucin. Tapi Sani merasa Sani tuh bucin sama Gracia tuh. Iya. Ya kan kamu jujur aja kamu ngerasa kayak gitu kan. Karena kan ini pertemanan ya jadi bucinnya gimana? Iya maksudnya kan ya, itu bukan gitu maksudnya kayak gitu kan kayak ya maksudnya ya bukan bucin buper lah buper. Buten. Iya kan? Buten. Budak temen. Bukan.
tempat ini guys, Butem. Budak teman. Bukan Butem, aduh budak teman. Jelek banget. Nanti jelek jurusan di Butem nanti. Ah jangan dong. Butem. Ya sana di Butem lah. Oh. Tapi emang oh mungkin bukan bucin kali ya, cuman kayak gimana ya kak, mungkin kalau ke temen ngaruh juga ya, kadang tuh aku kalau misalnya udah bisa kayak deket sama Gilsianis juga sama teman SMP SMA aku, jadi aku tuh berusaha buat pengen keep contact yeah, gitu ngerti, loh ngerti. Kayak orangnya tuh butem banget kan. Iya butem banget kan. Jadi kadang-kadang teman tuh penting gitu. Iya yeah, aku ngerasa teman tuh penting, jadi kadang aku berusaha pasti. Kayak aku kenal sama oh yang kenal enggak, maksudnya udah sering ketemu gitu. Cuma sekolah kan lama tuh 3 tahun gitu. Kayak aku berasa aku harus banget nih mempertahankan dia gitu. Mempertahankan mereka gitu. Udah fix. Ganti nama kamu Sani Butem nanti. Sani Butem gitu guys. Jadi kayak pengen keep contact, keep in touch gitu loh. Kayak aku butuh kamu gitu. Udah Sani Butem lah fix. Sani Butem. Enjoy guys, Sani Butem. Lah udah kan nih. Iya, ya udah kita ngobrol berdua. Iya. Parah guys. Udah nanti aku nama ganti nama kamu. Ah, si Yopi Tiputu lagi. Sani Butem. Tahu masih Kak Putri ngasih nama aku di itu apa? Di aplikasi chat. Apa emang? Sani PT Kue Putu. CEO. CEO Kue Putu. Nah, aku suka Kue Putu. Ah, lucu. Oh, Gracia bucin, guys. Aku bucin. Dia sangat bucin. Butem. Kayak nggak bisa kalau sendiri. Iya. Bisa iya, kalau nggak iya, sama Cishani, nggak mau. Iya, dia kuat deh. Kayak sampai kadang aku tuh suka nggak enak tau gak? Kalau misal, iya. Aku pergi sama temenku tapi kayak Gracia nggak ada. Berarti dia juga bucin. Bukan karena aku tahu dia tuh kayak gitu, mungkin ya sih. Iya sih. Karena dia tuh selalu ngomong kayak nggak bisa nggak jadi Cishani. Jadi aku jadi kepikiran. Ini kalau aku pergi sama yang lain dia ini gak sedih nggak ya? Gitu loh. Aku jadi nggak enak. Bahkan kayak Gracia mintain, Ci, mau dong ketemu sama temen-temen kuliah. Iya. Kocok banget. Aku pengen, iya woy, aku pengen ini. Ke temen-temen kuliah. Iya, nongki gitu, dia pengen ngikut nih anak. So fun guys. Butem dua-duanya, iyalah. Dua-duanya butem, iya sama-sama butem. Karena aku gak bisa kalau misalnya gak temenan sama yang butem, ngerti gak sih? Sama yang butem juga aku gak bisa. Nanti kalau sama pasangan juga harus butem. Iya. Kalau sama pasangan bucin berarti. Iya biasanya sih bucin kelihatan sih kalau sama pasangannya nanti. Jadi pasangan Gracia di masa depan harap ngerti Gracia ya. Harap bucin juga please. Harap bucin juga please. Karena Gracia masih minta ketemu mulu please. Karena aku harus kalau misalnya kita butem pasti kita pengen sama orang yang butem juga. Misalnya. Iya sih, iya kali ya. Mungkin kalau kita butem pasti pengen sama yang butem. Tapi bucin itu masih dalam level wajar. Bukan sih. Bukan bucin ya, yang oke okay, ya. Yang kayak gitu. Butem. Aku mau daftar tempatnya. Silakan daftar. Pasangan Chani kasih CV dulu ke Gracia. Iya. Iya emang. Cepetan. Harus kirim tahap lewat seleksi Chani Gracia. Iya betul. Astagfirullah. Kirim CV ke Chani Gracia dulu, nanti aku seleksi dulu baru yang aku seleksi baru dipilih dan itu pasti juga disaring lagi sama Chani. Kocak. Kriterianya apa nih? Kriterianya apa nih? Yuk kita kasih tahu yuk. Kriteria Chani ya. Hah? Iya. Apa ini? Oh jangan ngomongin kriteria gitu-gitu. Tidak enak. Ya pasti bucin. Kamu tapi kayak bucin ya? Atau kayak pengennya kayak ya udah punya kehidupan pribadi sih sendiri. Bukan lebih ke bucin sih, cuman ya kayak dia berusaha buat menyempatkan buat ketemu gitu. Nanti nggak sih ada usahanya, nggak usah kayak pengen ada usaha, iya nggak harus setiap hari, nggak harus setiap detik, yang penting ada kelihatan effort, iya mau ketemu kayak gitu, nggak harus setiap hari dan nggak harus setiap detik atau setiap menit, karena pasti aku juga kayak membebaskan
dia buat mungkin nggak sih punya kehidupan sendiri gitu. Oh gitu. Karena aku pun juga kamu nggak kayak gitu, kamu nggak pengen kayak kamu punya kehidupan sendiri gitu. Pengen aku, tapi ada yang nggak mau. Nanti nggak sih kayak harus aku harus tahu semua yang tentang dia, aku harus beda. Tahu dan kayak semuanya dia nggak mau ngapain kayak aku harus beda. Bilang. Aku beda. Mungkin kayak gitu. Sumpah aku beda. Nggak tahu ya karena makanya kayak sama temen aku juga kayak gitu kan, aku kayak tahu kamu. Iya, kok dia ngasih gitu. Kok gue sih harus tahu kamu ngapain sama siapa. Kalau aku tuh lebih kayak ngasih percaya gitu loh, kayak ngerti enggak sih? Karena aku tuh kayak lebih ngasih tahu orang ya udah kan udah dewasa, udah gede, udah bisa mikir kan kayak gitu. Ngerti enggak sih? Gila. Yang penting kamu tahu, yang penting kamu udah bisa bedain mana yang benar, mana yang salah gitu. Aku ya cuma sekedar ngasih tahu aja, cuma ngamatin aja kayak gitu, ngerti enggak? Karena aku tipe orang yang kayak malas gitu loh, kan udah gede juga harus dikasih tahu kayak gini-gini gitu. Oh gerasnya mah beda. I know, sih kok takut. Takut sih anjing, kata, ih kenapa takut? Takut ya apa? Karena setiap orang tuh harus punya kesibukan dan privasi masing-masing guys. Ya harus tahu sih ya harus. Yes. Gerasnya cemburuan gak? Banget. Lihat kan sih, nggak tahu sih ya. Iya dia banget sih. Tapi sebenarnya Gilzia tuh tipe literally yang cewek banget gitu loh, kayak kamu. Cewek banget. Iya maksudnya cemburuan, emosi, kayak. Iya cewek banget. Cewek. Kamu? Emang kamu nggak cemburuan? Tergantung. Oh kamu nggak diperlihatkan? Iya, kadang aku kayak cuman cukup tahu. Ya itu mungkin karena aku tuh tipe orang yang kayak ya udah aku percaya sama misal kayak aku percaya sama orang nih. Ya udah jaga kepercayaan itu gitu gimana sih? Ya udah jaga aja gitu. Iya. Makanya aku juga mikir kalau emang dia tahu ya pasti dia harusnya gitu udah bisa pikir dan mengerti. Bener sih ya kan, diam justru yang bikin serem. Iya justru diam bikin serem guys kalau cewek udah iya. Diam itu tapi aku tipe orang yang sangat mengamati banget, mengamati dalam diam, mengamati dalam diam betul. Ini diem-diem tiba-tiba udah tahu aja. Ih, serem gak sih? Serem ya. Gersia juga jujur. Masih. Wow. Kita ngobrol lagi ya tadi. Ngobrolin apaan nih? Enggak boleh tubir. Enggak tubir. Kita tubir siapa? Komitmen penting enggak katanya? Penting lah. Tuh. Justru komitmen yang paling penting. Iya penting, tapi komitmen dalam berhubung setelah jadi pasangan ya kan, ada juga sekarang tuh kayak belum jadi pasangan, belum ada status tapi udah ngomongnya itu komitmen. Tapi nggak ada status juga penting juga kalau apa namanya lu beli apa kan komitmen juga, mau beli apa enggak ya kan. Kalau lu jual beli kan komitmen juga. Iya kan, bener kan. Okay, I sell to you and then you buy to me, it's commitment, you know. Iya. Not, it's not wrong, it's a good answer. Iya. Ya kan. Ya kan? Apa sih? Gak ngerti sih aku. Sebenernya apa dah? Sebenernya Cisani tuh gak ngerti tapi ya. Ya. Gila banget Cisani. Ya ini aja deh biar cepet. Apa sih? Iya bener dong. Dari namanya aja commitment. Commitment. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah ini membubarkan omongan serius kita. Tahu nggak apa? Kita lagi serius tahu. Kita lagi ngomongin serius dibubarkan. Nah, komitmen Bang Jabi. Report Jabi. Report. Kalau kita ganti topik nih gara-gara komitmennya udah tidak ini lagi nih. Lu tahu topik Hidayah? Tapi dia tahu. Lah topik kan enggak di topik. Oh iya. Topik ide ya, topik apa? Ah. Report aja kan. Bang Jabi bubarin tongkrongan. Iya nih. Dasar emang.
Oh, ngakak gue. Eh, tadi Gracia nanya gue kan, lu buat apa tadi Grace? Yang tadi. Oh, yang tadi. Gini-gini buat foto. Oh, ini. Itu tadi buat gue, tapi gak jadi yang udah foto lain. Oke. Mending masukin fotosintesis, bagus. Fotosintesis? Mm-mm, bagus itu. Di? Di tugasnya. Oh, di tugasnya. Ih, bagus banget. Masukin fotosintesis coba. Fotosintesis. Fotosintesis. Bagus kalau buat masukin foto. Serius. Kenapa sih? Ini masih lanjutin aja. Masukin apa lagi ya bagus kira-kira? Fotosintesis. Selain fotosintesis? Fotosintesa. Rantai makanan? Bisa juga enggak? Ya kita ini aja nih, kita apa? Jawabin aja nih, omongan tidak penting ini. Jadi kalau untuk rantai makanan cocok gak? Cocok, karena rantai makanannya berbentuk rantai kan dia, berputar kan. Iya. Gitu kan, jadi dari mamanya tambahin rantai tepus, Maria bagus ular, deh bisa juga, gitu. Apa kan. Tadi kenapa tambahin rantai ya? Rantai Maria. Atau rantai kapal juga bagus, jedeng, gede kan. Rantai sepeda gimana? Bisa juga rantai bisa sepeda juga, sepeda apa yang punya rantai? Setiap sepeda punya rantai. Iya. Loh, itu sepeda olahraga enggak pakai rantai ya? Sepeda olahraga yang mana? Itu sepeda di olahraga kayu. Ya? Di kayu itu kan enggak pakai rantai. Kayu yang mana? Di kayu. Kayu. Sepeda di olahraga. Goes. Sepeda olahraga yang mana nih? Yang di goes. Yang sekarang itu kan yang gini modelnya yang harus itu apa sih namanya? Itu kalau sepeda listrik enggak ada rantai. Oh iya. Ya, saya taunya sepeda kebo, maaf ya. Sepeda kebo apa lagi? Sepeda kebo itu sepeda yang hijau tau enggak? Enggak. Gede. Bodo amat katanya tuh, bubar. Emang nih Bang Jabib nih membubarkan tongkrongan kita? Sepeda nge-gym tau? Iya, sepeda nge-gym. Soalnya bisa buat gym. Gym. Wah, Sania Gerasa sudah mengantuk, saudara-saudara. Soalnya ini ratio masih melek, saudara-saudara. Kita nantikan apakah ada omongan lagi dari mereka keluar satu persatu. Kita tunggu lagi, saudara-saudara, apakah ada omongan lagi. Sania Gerasa masih ketawa. Sania Ratio membetulkan masker. Sania Gerasa masih ketawa lagi. Sania Ratio masih memegang kepala. Lalu kita lihat nantinya saudara-saudara dan masih tertawa, saudara-saudara sekalian. Sebab kan sampai macet juga. Di sini saudara-saudara masih pusing tampaknya. Sania Gracia masih bisa diam tidak katanya. Saya pakai caps lock ini. Tolong banget ya. Jadi diam. Coba nih, coba komentar Bang Jabib mengenai Gracia dan Sania bagaimana Bang Jabib setelah bertemu dan kenal sama kita selama 2000 berapa ya? 2014. Waktu pertama kalian audisi itu malamnya gue langsung photoshoot tau. Iya, itu sama Kak Reza. Yang kita sampai pagi jam 5 itu. Iya, sampai pagi. Yuk, jadi, bye. Jadi gitu kan. Fun fact guys, kita tuh hari pertama jadi member pagi bareng audisi. Bareng gue waktu itu ikut malamnya sempet langsung foto sampai pagi apalagi betul. Kita abjadnya S ya. S. Jadi itu kita tuh paginya audisi, siangnya press con, malamnya kita perform konser di Flying Gate mini itu, konser. Ya. Habis itu kita photoshoot buat Kabesha sama single ke 6. Ingat gak? Yang pakai selempak sampai pagi jam 5 pagi. Itu dulu JKT itu memang sepadat itu ya. Sampai sekarang pun iya. Iya sampai sekarang masih kalau ada apa-apa kita selalu hajar terus, hajar apa. Jadi bagaimana pendapat Bang Jabib melihat kita selama 7 tahun kurang lebih? Ya, pendapatnya bagaimana? Pendapatnya apa ya? Positif pesan, negatifnya kesan dan bagaimana? Pesan. Iya, positif negatifnya. Kayak MVP enggak sih? Kayak tadi sih yang gue bilang. Satu-satu deh, Gracia pesannya dulu. Oke, satu-satu kita komentarin saudara-saudara tentang Sania Gracia dari 2014 until now. Yeah. Is a gay, going Sania Gracia tampak lebih dewasa nih. Karena umur manusia itu harus tambah dewasa. Dari dulu kan 6 tahun yang lalu kan umur berapa, sekarang umur berapa kan tambah dewasa, nambah kan bener. Sani juga gitu, ayo. Umurnya dulu berapa, 2014 masuk, terus sekarang 2000, sekarang 2021 sama kan. Oh, bener kan nambah kan, umurnya gak salah dong gua. Bener kan, nah, iya. Terus tingginya pasti nambah juga kan gitu kan. Betul banget sih. Yoi. Terus
apa lagi? Terus kapasitas apa? Otaknya nambah nggak kira-kira tuh? Pasti nambah. Oh, pasti buktinya nambah. Lulusan terbaik ya tuh. Alhamdulillah sih. Ya, ya. Itu sebetulnya saya juga nggak nyangka sih. Nah, gelasnya juga harus kayak gitu tuh. Ya, bener-bener. Kayak gitu. Soalnya kan biar apa namanya? Nambah gitu kan. Apanya tuh yang nambah tuh kalau boleh tahu? Semuanya. Semuanya. Ya, umur, ya otak gitu kan. Karena otak hidup itu dua ya otaknya. Udah dua. Hidup itu kan belajar ya. Hidup betul. Itu kan hidup sini, tuh belajar. Sini Kak gabung oh tidak mau. Hidup introvert. Hidup itu belajar kan juga. Belajar apa? Jadi menurut gitu. Kak Reza hidup itu belajar atau hidup itu pilihan? Hidup itu belajar. Hidup itu belajar tapi apakah hidup itu juga sebagai pilihan? Hidup itu juga memilih. Maksudnya gini, kita ada persimpangan gitu kan. Lu mau pilih kanan atau pilih kiri? Kalau jadi, gue lurus karena perempatan soalnya. Jadi, gitu. Gitu kan. Jadi menurut Bang Jabib hidup itu belajar untuk memilih atau karena memilih kita jadi belajar? Dua-duanya sih. Memilih kita jadi belajar atau hidup untuk kalau mau hidup belajar untuk belajar memilih. Karena gitu. Sama belajar dan memilih. Lu memilih belajar atau belajar memilih itu sama. Iya, sekarang memilih, beda dong. Belajar, memilih belajar dan belajar memilih. Sama kan? Cuma tinggal dibolak-balik ya kan, cuma maknanya doang yang beda. Bener kan? Coba lu memilih belajar matematika, belajar memilih matematika. Masuk enggak? Belajar gak memilih beda, belajar memilih beda. gimana sih enggak ngerti, Bang? Kenapa sih? Halo, 911 katanya. Apa katanya? 911. Jadi memang kita perbincangan yang sedikit tidak masuk akal mengenai apa ya, kita bicara mengenai apa ya Gracia? Mengenai 48.5 FM Sony Gracia FM dan Sony Radio FM live from Jakarta. Oke, sekarang kita lagi bersama Sami dan Gracia di sini. Kita pernah jadi penyiar radio, coba ya Kak Reza ini bintang tamu. Okay. Oh ya boleh. Tapi dia udah jadi penyiar. Oh iya oke. Okay. Iya ya, benar juga ya. Eh, jadi kita bintang tamunya deh, Kak. Penyiarnya. Oke, coba. Sekarang kita sedang bersama dengan Sani Niranto dan Sani Gracia. Sania Gracia. Iya, itu nyambung tadi, sorry banget ya. Oke. Okay. Soalnya di script tadi. Sani Gracia gitu. Bang Jabi boleh duduk? PW nih udah. Oh, PW udah. Jadi gimana nih perasaannya mempunyai nama yang mirip nih? Sani A Gracia gitu. Kalau menurut kalian gimana tuh nama itu? Justru bagus itu biar orang lebih gampang untuk memanggil kita langsung aja Sani A Gracia. Oh, oke. Okay. Sania ya nengok dua-duanya. Karena memang Sania itu Shan dua-duanya nengok. Shan gitu. Shan, iya. Karena kebetulan kita memang dari dulu mungkin sudah ditakdirkan bersama untuk dekat ya sampai sekarang. Nah, itu termasuk itu jalan hidup yang tadi, rantai makanan juga masukkan itu. Oh, rantai makanan. Apa yang kita rantai bahas hidup. Tadi juga bisa masuk. Karena kan sama kayak roda berputar ya, gitu. Sama kayak roda berputar kan. Tahu enggak? Kalau roda kotak enggak mungkin kan untuk berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Gitu. Kalau di samping bisa enggak? Bisa di samping, juga. Bisa di samping. Kalau kita di sini dibalangin muter nih roda nyamping, set. Nah, di samping berarti kan? Di samping. Terus iya. Kalau di samping bisa ke atas, bisa ke bawah juga iya. Berarti. Bisa ke arah barat laut juga enggak? Bisa. Bisa. Tinggal arahnya aja dibuat kemana. Oke, gitu. Siap. Bye-bye Mancan. Bye-bye Kak. Matane. 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 Oh, matane itu bahasa Jepang. Iya, tahu. Bye-bye. Matane, bye-bye. Matane. Ya, kalau gitu bahasa Jawa. Balik lagi. Balik lagi tuh Jabib FM go. Ya, balik lagi. Kita sebagai bintang tamu. Balik lagi ke 48.8 Jabib FM from Jakarta. Oke, sekarang kita masih bersama Sani dan Gracia dari JKT48 Team K3. Yeay. Oke. Sani dan Gracia, gimana nih menikmati hari-hari di 2021? Kebetulan 2021 baru 1 bulan lebih ya, jadi... Udah 2 bulan sih. Oh iya, hampir 2 bulan ya. Udah 2 bulan. 1 bulan lebih, betul kan? Betul gak 1 bulan lebih? Hampir 2 bulan. Iya bener ya, betul banget. Perasaannya senang karena dari awal sampai sekarang kita tuh sibuk. Dan kita banyak kegiatan dan kita produktif ya. Jadi, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena 2020 kemarin itu banyak banget kegiatan yang kita nggak bisa lakukan Kak. Jadi memang tahun lalu tuh agak sedikit gabut ya karena pandemi. Yeah. Tapi nggak cuma saya aja, tapi main ke teman-teman juga mungkin yang agak gabut. Tetapi, dan tahun ini dari awal nih udah produktif nih, jadi wah semangat nih. Tapi waktu 2020 tuh soft skill apa yang kalian tambah waktu itu? Gracia apa? Soft skill apa yang kalian tumbuh? Oh, saya jadi bisa ini main ukulele. Main ukulele kalau Sunny? Saya jadi bisa lebih banyak rebahan aja. Oke.
gitu sih. Bantu juga merupakan skill loh. Betul, karena selama ini mungkin saya terlalu ribet untuk memikirkan orang lain gitu. Jadi selama rebahan saya lebih banyak memikirkan diri sendiri. Jadi itu menurut saya skill diri saya itu meningkat gitu guys. Iya. Boleh lihatnya ke kamera kak di sini. Nah, oh iya mohon maaf. Ada kamera di sini dan ada kamera di sini. Oh gitu. Okay. Jika ada apa-apa boleh lambaikan tangan ke dalam arah ini kamera. Ini udah mau lambaikan tangan. Oke. Oke. Bicara tentang JKT48 nih, Sani dan Gracia nih. Baik, iya. Nah, tahukah kamu JKT48 itu singkatan dari Jakarta 48? Iya. JKT itu from Jakarta. You know kan? Ya udah kayak gitu aja sih. JKT, you know kan? You know? You know? Yeah, I know. Yeah. And then after this for of the all nih. What about your dinner for tonight? Dinner tadi kita udah makan bakso aci. Iya. Yeah. And then bakso aci. Yeah. And it's spicy. Yeah. Spicy. Who's? Me. Ask. Apa sih siapa yang nanya maksudnya? Siapa? Sorry, I'm using English ya. Yeah. I'm using English. We should ask to speak English from now, okay? Okay, from okay. Okay, when we meet, we speak English ya. Yeah. Okay, because JKT48 is going international. Yeah, You remember the Pattaya in 2019? Yeah, I still remember. We miss Pattaya. What do you think about? Actually, I don't have a question ya. Maybe gimana sih ini penyiar radio kita harusnya itu menggali gitu. Menggali tuh jadi rantai makanan. Karena? Nah, kan menggali ketemu ubi, dimakan. Habis itu kan apa namanya? Kita bisa menanam lagi ubi. Kan sama aja jadi rantai makanan kan menanam, gitu kan? Bener kan? Rantai makanan kan? Betul. Gini. Ini betulnya bukunya tebel-tebel amat dah. Iya, karena memang kita harus dibiasakan untuk membaca buku. Oh. Mulai dari sekarang, sejak dini. Sejak dini. We have to. Kalau nggak sejak dini gimana? Sejak dulu. Iya, bisa. Bisa. Aku pengen bawa buku ini ke rumah. Buat apa? To read, of course. To read. Why you read this book? Because I want. Okay, and then I have a question about Gracia. What? Okay. Now, how old are you? I'm 21 years old. 21 years old. Yes. Okay, just enough. Thank you. Yes. So, Bang Jabib, kita pertanyaan untuk Bang Jabib buat kalian yang mau nanya, silakan tuliskan pertanyaan kalian. Why ask to me? Apa yang harus kita tanyakan ke Bang Jabib? Q&A for Jabib. This is Jabib Channel, Dunia Jabib. Oh iya. Tahu enggak kita tuh kasih saran ke Kak Reza, ke Bang Jabib buat kasih channel YouTube-nya Dunia Jabib. Dunia Jabib. Karena kan Kak Reza tuh literally like punya dunia sendiri gitu kan. Jadi tuh Dunia Jabib itu benar-benar. When will you get married? Huh? When? When I don't know. Why? Because how old are you? 30. 30 years old. So when will? When will you get married? When? I don't know actually. You know. Why? Don't you have a lover? No. Or crush? No. Oh wow. Girlfriend? No. Oh, jomblo? Yeah. Jomblo itu pilihan cuy. Single. Oh, it's single itu jomblo, pilihan. Jomblo, it's nasib, you know. Single is pilihan. Nasib sudah menjadi bubur. Cakep. Apalagi nih? Punya pacar nggak tuh? Banyak yang tanya. Do you have a girlfriend? No. Why? Because this is apple. This is pen. Apple, pen. Oke, okay, apple pen. Because no, apa itu because no ada yang tahu? Oh, kita main ini gak take me out yuk buat Kariza. Apa tuh? Jangan yang macam-macam dong. Kan iseng doang. Take me out apa? Tuh kriteria cewek idaman Bang Jabib gimana?
Yo, waktu itu kan waktu showroom sebelumnya kan udah nih, wah pasti nggak lihat nih showroom sebelumnya nih. Showroom siapa? Loh, kita. Iya. Oh. Udah sering banget a lot of question about that, and maybe we can change the question for something like that, you know. Oke, okay, sekarang gue pertanyaan nih buat Sunny dan Gracia nih, buat dan buat temen-temen yang lagi lihat showroomnya Sunny dan Gracia yang ada di rumah. Iya. Yeah. Kenapa hari ini pakai baju hitam dan Gracia pakai baju pink? Because you are Blackpink. Oh. Blackpink is in the house, yo. Jawaban yang sungguh pintar kan. Iya. Benar. Betul. Impressive. And then, what about you, Gracia? Akhir hari ini cuaca di Jakarta sedang hujan. Yes. Hujan dan dingin. Iya. Lalu bagaimana cara Gracia menanggulangi? Menanggulangi. Cuman saya pawang. Menanggulangi bencana kali ya. Menangkannya ada eucalyptus. Kesini, ke teman-teman. Bagaimana cara apa? Bagaimana cara menanggulangi cuaca yang sedang tidak menentu? Pakai eucalyptus biar nggak masuk angin. Apa tuh? Itu apa? Eucalyptus. I don't know. Eucalyptus. What's the meaning of eucalyptus? Eucalyptus. Eucalyptus. Fabulous eucalyptus. Gamma feeling like eucalyptus, really energy to you. General and the fabulous eucalyptus. Orang ngerti guys, ngomong apa ini. Track filler. Kayu putih itu, katanya itu kayu putih kak. Eucalyptus tuh kalau kayu putih gitu. Grecian Bim. Oh iya. Oke, okay. Selamat datang di podcast Gresan Babe. Oke, okay. Kali ini kita akan bicara mengenai showroom. Oke, showroom. Showroom. Oke. Oke. Oke, kita akan bicara mengenai showroom. Kita bicara di depan showroom. Di depan showroom. Depan showroom. Is it done? In the front of the showroom. We are talking in the front of the showroom. Is it done? No, you're talking from the back of our showroom. Not in the front of. Actually, we're can, in front of. Actually, I can change and my mod to here. My mod. Yeah. actually, my mod. It's a mammoth. It's same. Oh. I think. Oh. Okay. For everyone who watching the showroom, yeah. who is watching the. Sesu Belganaru show last Sunday. Last Sunday. Saturday. SBGN, yeah. Sorry, Saturday. SBGN is Saturday. Sorry. Yes. Yeah. Who is watching? Please absent in here. Okay, siapa yang kemarin nonton Sesu Belganaru boleh absent di showroomnya Gracia dan showroomnya Sunny guys. Lalu kemudian. Apa? Kemudian. And then ya. Yeah. Coba dong. Ada nggak nih teman-teman yang nonton di showroomnya, nonton di SBGN di tuh banyak tuh mimi tuh, hadir. Nah guys, what do you think about Sesu Belganaru? I'm taking a photo of the Sesu Belganaru is freshly at tim K3 Captain Kinal era ya. This is the first time I'm taking photo of the Sesu Belganaru. Okay, and yeah. Then it's called bell terakhir berbunyi. Yeah. Dan waktu itu gue moto M1 sampai M16. Yes. Udah habis itu. Terus? Udah. Ada? Yeah, it's finish. Oh gitu, udah selesai jadi ya. Yeah. Yang di IG kemarin itu jepretannya Benjamin. Alhamdulillah ya. Oh gitu, alhamdulillah. Saya mau tanya dong, kenapa di Gumeni Jewel itu cuma bertiga, Anin nggak ada? Oh, Anin di bawah. Oh iya, cuma Anin di bawah doang? Anin di bawah. Oh. Jadi kenapa di Gumeni Jewel itu tiga yang di atas dan Anin di bawah? Oh. Itu Anin sedang formasi tangan banyak. Oh, tangan banyak. Oh, 1000 tangan. You can change it, yeah. Okay. Tapi kenapa nggak yang kayak di close up seperti yang kita? Because I want to show the Anin hands, lot of Anin hands. Oh gitu. This is the original member of the... ribuan tanganan ini. Gitu. Sesu Belganaru and DM me like that. Oh, kok fotonya bagus banget. Gemes. Yeah. I wanna clean it ya guys.
this is Anin ya di sini ya, and then you can tap it on the Instagram the Anin. Tapi kan kasihan Aninnya kelihatan kecil, yang lainnya dapat spot besar. But sis have a lot of hands in my opinion. So I want to show it. Maybe not everyone can know about that. Can know about that. I'm sorry guys because I'm usually using English Jawa, so I'm usually English. read English the Jawa, text. Enggak bisa bahasa English. Read the text and then after this I speak with text. Uh-huh. Text. Yeah. Know dong. Yeah. Itu sengaja dia ngomong can know. No. Because no. After that. Nee, Mr. Jabib, how do you think about JKT48? It's from Yuga Faik. What do you think about JKT? JKT48 is J, joyful, K, kawaii, T, gentleman. JKT48, jaya. Oh my god. Yeah. Thank you. Okay. Agak speechless ya? Yeah, you can ask me. Speechless. Boleh titip tampol nggak katanya kak? Bubar ah katanya. Mas Jabib hari ini ngapain selain apa sih? Ya, we have a lot of do today. Yeah. A lot of do out love. A lot of do out love. You know? Yeah, I know. Yeah, just like that. Mm-hmm. Do a lot of repeat, do a lot of repeat. Mm-hmm. Bang Jabib like is very busy ya? Alhamdulillah ya. Mm. Bang Jabib sangat sibuk. So, buat teman-teman yang di showroom, semangat buat ngerjain apa aja gitu kan. Yeah, okay. Karena di sekarang ini, kalau kita punya spirit dan positif, mindset, besok Rabu ya? Apapun yang akan kita kerjakan itu akan tetap semangat gitu. Betul. Do what you love and love what you do. Do what you love and love what you do. Yeah, okay. Quote saya itu, do what you love and no, love. No, I found it on Google. Okay. Sorry, Bang. Why Garcia? Why oh my god, that what happened? Garcia besok was. Oh my god. Oh, Garcia, kita... do what you love and love what you do. If you found if you found was, and then after this you can draw it. Draw. Was is usually draw or answer the question. It's alright. Draw up again. Apa? Draw. Usually you do was is draw. Draw, coba di sini teman-teman di showroom UAS draw, yang UASnya masih menulis ya. Oh, draw itu gambar ya? Gambar. Oh iya, right ya. Iya, sorry. Ngapain gue draw ya? Kecuali kalau draw. Bye-bye, Jabir. Katanya. Gak, kamu udah jemput aku? Wait ya, guys. Di pause. Hi, I'm back. Lagi dong wawancara kita lagi. Wawancara kita lagi dong. Ladies and gentlemen. Belum selesai. Belum. The showroom is ready to close. Udahlah guys, selesai aja. Sepertinya sudah malam. Ya udah guys, mau selesai. Terima kasih buat lampu diskonnya kak Green Ninja. Don't forget to read. Adiknya Cicani, thank you. Adiknya Cicani, Kak Fahan, Kak Awi. Gracias, don't forget to read. Terima kasih. Adiknya Cicani, makasih lagi semuanya. Bang Jabib, gak ada niatan pulang. Pak Kart, thank you. Sayang Sawan, makasih Kak Mulia, makasih Kak Radit, terima kasih semuanya. Makasih. Number one, Green Ninja. Hi Green Ninja. Number two, adiknya Cicani. Nama tiga kucing oranye, lucu banget. Apanya kucing oranye dapat di mana? Kak Farhan, thank you Kak Farhan. Kak Farhan ada di SG juga. Oh, ada di SG juga. Wow. Nomor 5 Kak Alkar. Ayo mana sah? Nomor 6, nomor 7 Kak Mulia. Makasih Kak Mulia. Kak Dian Hadi, Kak Radit, Kak Aul, Kak Pinkatikus Pertas.
Kenapa tikus? Number 12, you girl. Number 13, Sensoan. 16, Kak Ahmad. Number 15, Kak Agansam. Number 16, Kak Ferdian. Number 17, Kak Sa. Ada Kak Melin, akun tugas sidik. Andi Coko Parto, dan lain-lain. Dan semuanya, terima kasih banyak ini yang ada di bawah. Kak siapa ya? Kalista, Kak Gesha, Kak Kazet. Ada Yaya. Ada Bea. Bye bye all, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Dadah, okay, Bapak Jabib. And gentlemen, say bye dulu. Saya buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Oke okay, oke. Okay. Now, ladies and gentlemen, this is your captain speaking from the flight deck. Thank you for watching Sunny and Gracia showroom today. Tonight in no malam ya. Tonight I'm gonna close my eyes. I will go time. Okay, back to topic. Okay. Okay. Tadi ngomong apa gue? Okay, ladies and gentlemen, thank you for watching. Oh, forget Gracia, don't read the. Boleh gak? Okay, right now, okay, please go. Okay, bye. Berarti ini aku matikan dulu showroom. Okay, bye-bye thank all. You thank you so Sunday. Much. Bye-bye. See you next time. Jaga kesehatan. Dadah. Salah ya, gimana ini? Gini dong.